بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا حامدين، حمدا شاكرين، حمدا ذاكرين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد محيي النفوس صلاة تسعدنا بها في جميع الدروس، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا، وجعلنا من المخلصين. اللهم افتح قلوبنا في طلب العلم، وارزقنا الإخلاص فيه والعمل به والنشر به حتى يأتينا اليقين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين، وفقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وآتنا بفضلك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وصلى الله وسلم عليه وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، أما بعد. فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبركاته وعلوم مشايخنا وبركاتهم في الدارين آمين. قال: فصل فيما يحرم على المحدث. قال رحمه الله تعالى: من انتقض وضوءه حرم عليه أربعة أشياء: الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله. ويحرم على الجنب ستة أشياء: الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله، واللبث في المسجد، وقراءة القرآن. ويحرم بالحيض عشرة أشياء: الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله، واللبث في المسجد، وقراءة القرآن، والصوم والطلاق، والمرور في المسجد إن خافت تلويثه، والاستمتاع بما بين السرة والركبة. Kita sambung perbincangan kita menggunakan kitab Matan Safinatun Najah, iaitu sampai kepada fasal yang membincangkan tentang perkara-perkara yang diharamkan ke atas ataupun perkara-perkara yang dilarang daripada dilakukan oleh mereka yang berhadas. Maka diletak tajuk oleh pihak penerbitan, iaitu faslun fima yahrumu alal muhdifi. Fima yahrumu alal muhdifi itu tambahan daripada percetakan lah, sama ada daripada muhaqqiq ataupun daripada tibaah, daripada cetakan. Dia tak ada dalam, dia bukan penulisan asal bagi pemilik kitab, sahibul kitab. Dia faslun saja. Faslun man intaqadha wudu'uhu harum 'alaihi arba'atu asya', diterima macam tu. Dan kesemua tajuk-tajuk yang lain macam itulah, macam yang kita sebut sebelum ni. Faslun bermula ini suatu fasal, fima pada menyatakan ma, sesuatu yang yahrumu, perkara-perkara yang haramlah. Ia ma 'alal muhdisi, atas mereka yang berhadas, atas orang yang berhadas. 'Alal muhdisi ay 'ala man alladhi hadatsa lah, atas mereka yang hadas, yang berhadas. Baik, hadas seperti mana yang telah kita bincangkan sebelum ni, iaitu amrun i'tibariyun yaqumu bil a'dha yamna'u min sihhati nahwi salah min haitsu la murakhisun. Itu yang takrif yang kita sebut sebelum ni, iaitu hadas ialah satu perkara yang disebut sebagai amrun i'tibari, perkara yang diiktibar oleh syarak, perkara yang diiktiraf oleh syarak, perkara yang dikira oleh syarak. Amrun i'tibari ay amrun i'tabarhu syari'u. Yaqumu bil a'dha, yang ada pada anggota badan. Kalaulah hadas itu hadas yang kecil seperti mana yang kita akan bincangkan, maka hadas tersebut berada pada anggota yang tertentu. Kalau hadas tersebut hadas besar, janabah ataupun haid dan juga nifas, maka hadas tersebut berada pada keseluruhan badan.
yamna'u min sihhatin hawi shalah, yang menghalang daripada kesahihan sesuatu ibadah, seumpama sembahyang, ibadah-ibadah yang mensyaratkan taharah, mensyaratkan suci daripada hadas ini, maka dia tidak dapat dilakukan dengan wujudnya hadas pada badan. Haitsu la murakhisun, dengan sekira-kira tidak dimaafkan, tidak diringankan. Dia tidak diberi keluasan untuk kita biarkan hadas masih kekal berada pada badan, lalu kita memulai melakukan ibadah yang mensyaratkan taharah. Maka itu yang dimaksudkan dengan hadas. Dan perbincangan hadas sangat panjanglah. Maksudnya takrifan tentang hadas, kepelbagaian takrifnya dan sebagainya, dia panjang. Lagipun dia menarik, tapi dia panjang. Jadi nantilah ke depan-depan yang tu. Dia membincangkan sama ada hadas itu ialah perkara amrun i'tibari ataupun al-man'u, larangan daripada syarak. Sama ada benda betul-betul yang ada pada badan kita ataupun dia al-man'u, dia larangan yang diletakkan oleh syarak bila mana berlaku perbuatan yang tertentu. Maka kalau disebut kata dia tu benda yang ada pada badan, maka izalatun najasa ataupun raf'ul hadas itu benda yang hakiki. Kalau yang dimaksudkan dengan hadas itu ialah al-man'u, larangan daripada syarak daripada melakukan sesuatu sebab telah berlaku sesuatu pada badan, maka raf'ul hadas itu dianggap sebagai amrun yang maknawi. Perbincangannya panjang, menarik dan susah untuk dibentangkan dengan sembangan yang macam ni. Dia kita berhajat kepada membedah beberapa takrif yang diberikan oleh ulama fiqh tentang takrif hadas dan diselaraskan dengan takrif taharah. Jadi kalau pandai gabung dua tu, takrif taharah dengan takrif hadas, muqaranah kan, kita bandingkan di antara kedua-dua takrif itu, maka kita akan dapat satu perbincangan yang sangat lawa, sangat cantik. Tak apa, sabar saat yang tu tinggal. Khair, hadas ada beberapa, setakat ni dua lah selalunya yang kita jumpa. Dua jenis pecahan. Satu pecahan yang memecahkan hadas kepada tiga: hadas asghar, hadas awsat dan juga hadas akbar. Tapi yang masyhurnya memecahkan ataupun membahagikan, mentaksimkan hadas kepada dua, iaitu hadas akbar dan juga hadas asghar. Sini dalam matan kita, dalam Safinatun Najah, sahibu Safinah rahimahullahu ta'ala membahagikannya kepada tiga. Taksimul hadas ila thalasah, kepada tiga. Maka pembahagian hadas kepada tiga ialah pembahagian hadas merujuk kepada perkara yang diharamkan dengan sebabnya. Perkara yang diharamkan dengan sebabnya. Dia kita tengok dalam sudut disebut min haitsu fima yahrumu biha. Min haitsu fima yahrumu biha. Ataupun min haitsu ma yahrumu biha tanpa fi. Pembahagian kepada tiga itu merujuk ataupun melihat daripada sudut pandang, pembahagian itu melihat daripada sudut pandang pengharamannya, benda apa yang diharamkan dengan sebab wujudnya hadas pada badan. Maka dipecah tiga, iaitu ada sebahagiannya pengharaman yang perkara-perkara yang haram ataupun yang dilarang daripada kita mengerjakannya bila mana kita berada dalam hadas kecil. Sini disebut empat, kebiasaannya lah empat. Kemudian perkara-perkara yang diharamkan dengan sebab janabah, dengan sebab janabah, iaitu ditambah lagi dua jadi enam. Kemudian perkara-perkara yang diharamkan dengan sebab haid dan juga nifas, tambah lagi empat bagi cukup sepuluh. Maka melihat kepada perkara yang diharamkan, maka pembahagian hadas kembali kepada tiga, iaitu hadas asghar yang diharamkan dengan sebab hadas asghar itu empat, hadas awsat yang diharamkan dengan sebab hadas awsat itu empat yang tadi campur dua yang baru untuk mereka yang berjunub, dan hadas akbar iaitu 10 perkara yang diharamkan dengan sebab haid dan juga nifas. 10 perkara yang diharamkan dengan sebab haid dan juga nifas, iaitu 6 yang pertama tadi kemudian ditambahi dengan 10 yang 4 yang lebih. Maka melihat daripada sudut pengharaman itu, yang kecil maksudnya pengharaman itu sedikit, hadas asghar
Maksudnya perkara yang diharamkan dengan sebab hadas itu kecil, sikit, kecil dengan mana sikit. Bukan kecil daripada sudut timbangan ataupun saiz, dengan mana sikit. Sederhana, hadas yang sederhana, hadasul awsat, iaitu merujuk kepada perkara yang diharamkan dengan sebab hadas tersebut ataupun dengan sebab janabah tersebut lebih besar daripada hadas kecil dan lebih kecil daripada hadas besar, maka disebut hadas yang sederhana, hadas pertengahan. Merujuk kepada saiz, bukan merujuk, merujuk kepada bilangan perkara yang diharamkan. Dia tak ada saiz. Dan hadas besar iaitu perkara yang diharamkan atas mereka yang sedang haid ataupun sedang nifas 10, dan dia yang paling besar, maka dia lebih besar daripada hadas sederhana dan dia lebih besar daripada hadas kecil, maka disebut dia hadas yang paling besar, disebut hadas akbar. Ini pembahagian yang dilakukan dalam Safinatun Najah. Sebahagiannya membahagikan hadas kepada dua seperti mana yang kita selalu dengar, yang kita selalu tahu dan kita yang kita pegang. Hadas dua, hadas kecil dan hadas besar. Pembahagian kepada dua melihat kepada mujibat hadas, mujibul hadas. Pembahagian kepada dua melihat kepada mujibul hadas, perkara-perkara yang menyebabkan berlakunya hadas. Maka perkara-perkara yang menyebabkan berlakunya hadas terbahagi kepada dua lah. Satu, perkara-perkara yang bila berlaku maka perlu diambil wuduk. Satu. Yang kedua, perkara-perkara yang bila mana berlaku ataupun terjadi kepada seseorang, maka dia perlu untuk mengangkat hadas tersebut, maka dia perlu mandi. Maka pecah dua-dua. Satu, hadas yang berhajat kepada wuduk. Satu, hadas yang berhajat kepada mandi. Maka hadas dua. Maka hadas dua. Sebab sama ada orang tersebut janabah, keluar mani, iltiqa'u khitanain ataupun wiladah, ataupun seorang tersebut sedang haid ataupun nifas, pengangkatan hadasnya berlaku dengan mandi. Maka daripada sudut pandang yang sebegitu, melihat kepada mujibahnya, melihat kepada penyebab berlakunya hadas, dan juga menyebabkan melihat kepada natijahnya, melihat kepada pengakhiran hadas tersebut untuk diangkat, maka hadas dibahagikan kepada dua, iaitu hadas kecil dan juga hadas besar. Baik, itu selesai, itulah itu cara pembahagian hadas yang disebutkan dalam kitab-kitab fiqah. Sini tiga, ya tiga, sebab ditafsirkan. Kata muallif rahimahullahu taala, man intaqada wudu'uhu. Bermula mereka yang batallah oleh wuduknya. Bermula mereka yang batallah oleh wuduknya. Haruma alaihi, ialah diharamkan ke atasnya, ke atas man, ke atas mereka diharamkan arba'atu asya'a, akan empat perkara. Diharamkan akan empat perkara. Manin taqadha wudu'uhu, dengan maksud literalnya siapa yang terbatal wuduknya lah. Tapi dia dengan makna siapa yang tiada wuduknya. Dia dengan maksud siapa yang tiada wuduknya. Intiqadul wudu' dengan maksud adamul wudu'. Maka kita boleh sebut man laisa bimutawaddi'in, mereka yang tidak berwuduk. Satu, maksudnya mereka yang bukan dalam keadaan berwuduk. Ataupun man la wudu'a fihi, sesiapa yang tidak ada wuduk padanya. Situ sebutan mereka yang terbatal wuduknya sebutan atas jalan adat ataupun jalan ghalib. Dia jarian alal ghalib. Kebiasaannya, selalunya orang yang terbatal wuduk yang akan memperbaharukan wuduknya, akan mengambil semula wuduknya. Walaupun ada masalah-masalah seseorang yang tidak melakukan perkara yang membatalkan wuduk dan dia juga perlu berwuduk. Tapi kebanyakan dan kebiasaannya yang berlaku dah, seseorang tersebut telah berlaku ataupun telah melakukan perkara-perkara yang membatalkan wuduk seperti mana yang dibincangkan pada fasal-fasal yang sebelum ni, maka dengan sebab tu maka dia perlu memperbaharukan ataupun dia perlu mengangkat hadasnya dengan berwuduk. Maka sebutan manin taqada wudu'uhu merujuk kepada adat ataupun ghalibnya, kebiasaan. Tapi kalau kita nak detail betul-betul tak, dia bukan manin taqada wudu'uhu, dia man laisa bimutawaddi'in ataupun man laisa lahu wuduk. Man la wudu'a fihi pun sah. Mereka yang tidak ada wuduk padanya.
Contohnya macam mana? Contohnya macam seorang kanak-kanak yang baru lahir, macam kita bincang sebelum ni, kemudian hendak ditawafkan oleh ayahnya. Beranak-beranak tak kencing, tak pegang kemaluan dia sendiri dan sebagainya, dia tak melakukan perkara yang membatalkan wuduk. Tak pernah lagi beranak-beranak tu dapat anak tu, orang suruh azan suruh semua dak dia bawa pi Mekah. Dia bawa pi Masjidil Haram untuk tawaf. Syarat untuk tawaf kena taharah. Maka ayah, si ayah tersebut akan mengambil wuduk untuk si kanak-kanak tersebut, untuk si bayi tersebut, dan tolong diniatkan wuduknya. Wuduk maksudnya basuhan muka kepada si bayi lah, basuhan muka tangan kepada dengan kaki pada bayi lah. Cuma niat tu ditolong ataupun diniatkan oleh si ayahnya. Gitu. Maka itu juga dianggap sebagai wuduk yang sah. Pasal apa sah wuduk walaupun dia tidak ada hadas padanya? Sebab dia tidak mensyaratkan wujud hadas pada keperluan untuk berwuduk. Kita yang tidak ada hadas pun boleh berwuduk. Jadi manin taqadda wudu'uhu ni dia satu benda yang biasalah, yang kebiasaannya macam ni. Kebiasaannya melaku ataupun tiada wuduk, maksudnya orang tersebut asalnya ada wuduk kemudian wuduknya terbatal, maksudnya lagu tu. Selesai, tak ada masalah apalah, cuma nak letak makna bagi betul saja. Sesiapa yang terbatal wuduknya, dengan makna sesiapa yang tiada wuduk baginya, harum alaihi arba'atu asya', maka haram ke atasnya empat perkara. Yang pertamanya as-salatu, maklum sembahyang. Sebab sembahyang merupakan ibadat yang muftaqarah ila taharah. Sembahyang merupakan ibadah yang memerlukan kepada taharah, kesucian badan, pakaian dan juga tempat daripada najis dan juga daripada hadas. Umumlah sembahyang baik yang fardu ataupun yang sunat, ataupun sesuatu yang pada makna sembahyang, iaitu sujud-sujud sahwi, sujud tilawah, sujud syukur dan sebagainya. Umum. Jelas, tak ada masalah apa. Orang yang tak ada wuduk tak boleh sembahyang. Itu mudah sekali. Orang yang tidak berwuduk tak boleh sembahyang. Sebab wuduk merupakan syarat sah solat. Syarat sah solat. Kalau dia sembahyang tanpa wuduk, maka hukumnya haram. Hukumnya haram sebab dia bermain-main dengan ibadah. Dalam keadaan dia mengetahui bahawa dia tidak ada wuduk lah. Wuduk tak ada, sembahyang. Maka hukumnya haram. Sebab masuk dalam tala'ub, masuk dalam bermain-main dengan ibadah. Yang keduanya wattawafu, dan yang keduanya tawaf. Tawaf juga ibadah yang setaraf dengan solat. Dia diletakkan tarafnya oleh baginda Nabi SAW setaraf dengan solat. Maka dia juga ibadah yang berhajat ataupun yang memerlukan, yang mensyaratkan taharah untuk mereka yang nak melakukannya. Nabi sebut, Nabi SAW sebut dalam satu hadisnya, at-tawafu bimanzilati solah. At-tawafu bimanzilati solah illa anna Allah qad ahalla fihi an-nutqah. Sembahyang tawaf itu menempati tempat sembahyang, setaraf, selevel. Cumanya yang membezakan di antara tawaf dengan sembahyang, Allah Subhanahu Wa Taala menghalalkan ataupun mengizinkan ketika tawaf untuk bercakap. Itu beza dia. Maka berdasarkan kepada hadis tersebut dan hadis-hadis yang lain yang senada dengan hadis tersebut, maka pada tawaf mensyaratkan wuduk, tapi tidak pada sa'i. Kita akan bincang kemudian dalam masalah haji. Sa'i tidak mensyaratkan wuduk. Yang disyaratkan wuduk ialah tawaf. Umumlah tawaf, sama ada tawaf yang fardu, tawaf haji, ataupun tawaf yang wajib, tawaf wida' dan sebagainya, ataupun tawaf yang sunat, tawaf yang untuk umrah yang sunat dan sebagainya, ataupun umrah ataupun tawaf ganti daripada tahiyatul masjid. Maka setiap tawaf tersebut perlu dilakukan dalam keadaan seseorang itu berwuduk. Jelas, tak ada masalah apa. Yang ketiga, wa massul mashafi. Dan yang ketiganya, wa massul mashafi, menyentuh mashaf, menyentuh Al-Quran lah dengan bahasa kita. Menyentuh Al-Quran. Massu itu sentuh, bukan dengan makna yang kita faham dalam masalah nawaqidul wudu.
Nawaqidul wudu, sentuh yang dimaksudkan ialah sentuh dengan batni rohah dan butunil asabi, seperti yang kita bincang pada pertemuan yang lalu. Itu massul, itu massul farji ataupun massul qubul awid dubur dalam masalah batal wudu. Itu istilah yang diletakkan khas untuk dia. Adapun di sini massu dengan maksud lamsu, dengan maksud umum. Maksudnya massu dengan maksud menyentuh dengan mana-mana bahagian tubuh. Menyentuh dengan mana-mana bahagian tubuh. Walaupun gigi, walaupun kuku, itu yang dibuat, itu yang diroyahkan oleh sebahagian daripada kitab-kitab fiqah. Walau sinan, dipanggil al-massu, itu al-massu bi ayyi juz'in minal jasad. Al-massu bi ayyi juz'in minal jasad. Walau sinan wa zufran, walaupun gigi, walaupun kuku, tak kira. Walau biha'ilin, walaupun dengan lapik. Sentuh di sini, sentuh di sini, sentuh yang am, sentuh dengan mana-mana anggota tubuh. Sama ada sentuhan secara direct, maksudnya tidak ada halangan, tidak ada lapik di antara kita dan juga di antara mushaf, ataupun dengan berlapik, walaupun lapik yang tebal, asalkan dia mahu sentuh. Kita lapik dengan kain shawl kita contohnya, ataupun kain pelikat kita, kita lipat bagi tinggal standard kecil lah, standard yang disusun dalam almari, dalam drawer. Sentuh Quran dengan lapik kain pelikat ataupun kain batik tersebut, tetap hukumnya haram tanpa wuduk. Tetap hukumnya haram selagi mana disebut sentuh, selagi mana disebut menyentuh, walaupun dengan lapikan yang tebal, walaupun dengan ha'il yang ghaliz. Walau biha'ilin ghalizin, walaupun dengan ha'il, dengan lapikan yang ghaliz, yang tebal, maka tetap dinamakan sentuh. Sentuh apa? Sentuh mashaf, masul mashafi. Mashaf yang dimaksudkan ialah ma kutiba alaihi al-Quran liqira'atin wa dirasatin. Itu yang dimaksudkan dengan mashaf. Ma kutiba alaihi al-Quran liqira'atin wa dirasatin. Itu ta'rif mashaf. Dia lebih umum, dia ada makna khas berbanding dengan Quran yang kita sebut secara itlak. Apa dia mashaf? Mashaf yang dimaksudkan ialah ma sesuatu kutiba alaihi al-Quran, yang ditulis atasnya Quran. Umum, sama ada kertas, sama ada papan, sama ada kulit dan sebagainya. Ma kutiba alaihi al-Quran. Tapi ma kutiba alaihi al-Quran li dirasatin wa qira'atin, ataupun li qira'atin wa dirasatin, kerana tujuan membacanya dan tujuan belajar. Kerana tujuan membaca dan tujuan belajar, maka itu yang dimaksudkan dengan mashaf. Itu yang dimaksudkan dengan mashaf. Maksudnya kalau sesuatu yang ditulis padanya Quran tapi bukan dengan tujuan belajar dan bukan dengan tujuan membaca, maka dia tidak dinamakan mushaf. Contoh, yang kita gantung perhiasan pada dinding, yang kita tulis khat pada perhiasan pada jidar-jidar masjid dan sebagainya, maka itu tidak dinamakan mushaf. Itu tidak dinamakan mushaf. Maka boleh sentuh dinding tersebut, boleh sentuh dinding tersebut tanpa wuduk, ataupun ditulis pada alang pintu dan juga pada tiang, kerana ukiran sebagai satu perhiasan, maka dia tidak dinamakan sebagai mashaf. Maka boleh sentuh tiang tersebut, boleh sentuh pintu tersebut walaupun tanpa wuduk. Jangan sentuh diri dia, jangan sentuh tulisan. Tulisan letak sukurah. Tulisan Al-Quran di mana sekalipun, tulisan Al-Quran di mana sekalipun, selagi mana dia Al-Quran, dia bukan ditulis kerana, bukan ditulis dalam bentuk doa, dia bukan ditulis dalam bentuk zikir, dan memang ditulis memang Quran, memang disebutkan ataupun memang dinamakan Quran. Yang jenis yang tulisan itu khat itu, tulisan itu haram disentuh tanpa wuduk. Satu jelas begitu, bagi jelas itu. Maksudnya kalau ditulis di dinding ataupun ditulis pada meja dan sebagainya, maka tulisan tersebut haram disentuh tanpa wuduk. Tulisan tu, diri tulisan tu, faham tak? Diri tulisan tu, ain tulisan tu. Adapun mashafnya, tempat yang ditulis itu, kan kita bincang tadi, mashaf ialah ma kutiba alaihi al-Quran. Kita tak bincang al-Quran. Quran itu memang telah jelas
tulisannya haram disentuh tanpa wuduk atas bentuk apa sekalipun, melainkan ditulis dalam bentuk doa. Macam kita tulis Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, itu ayat Quran. Tapi ditulis dengan niat doa, bergantung pada niat si penulis ataupun bergantung pada niat si penyuruh. Bergantung pada niat orang yang menulis kalau dia tulis untuk jual dan sebagainya, dan bergantung kepada niat orang yang memerintahkan bahawa untuk ditulis. Kita upah siapa-siapa ataupun kita minta tolong siapa-siapa untuk tulis doa, maka dia pun tulis Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu memang huruf demi hurufnya ialah Al-Quran, tapi ditulis dengan niat doa, maka tidak haram disentuh sebab dia bukan Al-Quran. Pada ketika tersebut dia bukan Al-Quran. Satu, jelas hebat tu. Ataupun ditulis kerana zikir, tulis la ilaha illallah, merupakan salah satu daripada potongan ayat dalam Quran, iaitu firman Allah fa'lam annahu la ilaha illallah. Tapi kita tulis dengan niat zikir. Tulis itu bukan niat tulis ayat Quran, tulis dengan niat zikir. Maka dia juga dianggap bukan Al-Quran walaupun dia berasal daripada Al-Quran. Maka harus ataupun dibenarkan menyentuhnya tanpa ada wuduk. Jelas bab tu nah. Bab tulisan jelas. Tulisan Al-Quran, diri tulisan tersebut. Macam tulisan di sini contohnya. Diri tulisan, bukan jarak ataupun ruang di antara tulisan. Bukan tepi tulisan, bukan hujung tulisan, tak, tulisan. Tulisan Al-Quran haram disentuh tanpa wuduk. Mana-mana pun. Baik pada perhiasan, baik pada jam, baik pada mana-mana pun. Asalkan dia tulisan Al-Quran, maka dia haram disentuh dirinya. Yang dibincangkan ialah mushaf. Apa dia mushaf? Ma kutiba alaihi Al-Quran liqiraatin wa dirasatin. Sesuatu yang ditulis atasnya Al-Quran dengan tujuan membacanya dan tujuan mempelajarinya, maka itu yang disebutkan dengan mushaf. Maka mushaf dengan maknanya yang sebegitu, penulisan sesuatu yang ditulis atasnya Al-Quran dengan tujuan untuk belajar dan dengan tujuan untuk membacanya, maka itu dianggap mushaf, dan mushaf haram disentuh tanpa ada wuduk, tanpa berwuduk. Haram disentuh sama ada tulisan talak terpilah, dak kawasan yang kosong yang tidak mempunyai tulisan juga disebut sebagai mushaf. Hawashinya, tepi-tepinya yang tidak ada sebarang tulisan juga mushaf, juga haram disentuh. Ruang kosong di antara baris tulisan, ruang kosong di antara tulisan yang di atas dengan tulisan yang di bawah juga mushaf. Kulitnya juga mushaf. Kertas putih yang di antara kulit dan juga dengan isi kandungan dalam, kertas kosong yang tak ada apa-apa, mushaf. Haram disentuh sekiranya dia mushaf, sekiranya tidak ada wuduk. Maka ini yang dimaksudkan dengan masul mushaf. Adapun contohnya jam kita, jam tangan kita ada tulisan Al-Quran, dan fa'inama tawallu fasamma wajhullah, contohnya ada Al-Quran, bukan dengan tujuan belajar dan bukan dengan tujuan membacanya, dia untuk tujuan perhiasan, maka jam kita boleh dipakai walaupun tanpa wuduk. Jam kita boleh dipakai walaupun tanpa wuduk. Frame gambar, ditulis ayat 1000 dinar, ayat kursi, 3 qul dan sebagainya, surah Yasin dan sebagainya, ditulis dalam bentuk perhiasan, bukan untuk dibaca, bukan untuk dipelajari, ditulis dalam bentuk perhiasan kerana mencantikkan sesuatu, maka dia boleh dipegang, boleh diangkat, boleh disentuh dan boleh disebagainya tanpa wuduk, melainkan ayatnya. Kita bincang pada masalah yang pertama tadi, ayatnya settle, ayatnya memang tak disentuh tanpa wuduk. Ayatnya memang tak disentuh tanpa wuduk. Maka apa-apa sahaja objek yang ditulis atasnya Al-Quran dengan tujuan untuk membacanya dan dengan tujuan untuk belajarnya, maka disebut sebagai mushaf. Bila sebut kata mushaf, keseluruhannya ialah haram disentuh tanpa wuduk. Maksud keseluruhan ialah kertas yang kosong di dalamnya, macam kertas yang di antara kulit dengan isi kandungan dalam, tak ada apa-apa, kosong, haram disentuh. Sunduk ataupun kotak yang khas untuk dia,
sekiranya wujud dia di dalamnya. Kan kita beli macam Quran dan sebagainya, dia ada kotak baldu contohnya. Kotak tu kalau ada Quran dalam tu, kotak tu sendiri haram disentuh. Sebab dia yang khususiah dengan dengan mushaf. Meja ataupun papan rehal yang kita gunakan untuk meletak Quran, sekiranya wujud Quran atasnya, maka atas satu qaul mengatakan dia juga haram disentuh. Sebab dia diletakkan Quran ke atasnya sahaja, meja yang khas untuk dia. Ataupun meja yang macam ni bukan bukan dibuat khas untuk tujuan meletakkan Quran. Kalau ada Quran atas meja ni, dia masih lagi tidak mengharamkan orang menyentuhnya tanpa wuduk, sebab dia bukan meja yang khas dengan Quran. Tapi tak, ni papan rehal memang khas untuk Quran. Papan rehal ataupun meja yang memang khas untuk Quran. Tak ada Quran tak ada masalah. Ada Quran atas tu, ada mushaf atas tu, maka ya. Sebahagian pendapat menyebutkan dia juga haram disentuh. Kotak yang kotak, kita sebut apa kotak ah? Kotak yang diletakkan Quran di dalamnya. Kotak biasa macam kita beli Quran untuk buat hantaran contohnya. Contohnya lah, beli untuk buat hantaran dan sebagainya. Beli hak comel sekali lah. Ada dengan kotaknya yang baldu. Maka kotak tu juga haram disentuh tanpa wuduk sekiranya Quran berada di dalamnya. Sebab dia sunduk ataupun dia kotak peti yang khas untuk Quran. Dan sebagainya. Dia akan timbul masalah. Dia akan timbul masalah dalam yang saya ini tengok salah tu. Siapa hak tulis nak hantar ke tak payah hantar. Nak cerita ke tak? Tak payah hantar. Memang confirm timbul cerita ni. Quran yang di dalam handset, Quran yang di dalam komputer, Quran yang di dalam handset dan sebagainya, apa hukumnya kita menyentuh? Satu, letak bagi elok-elok. Satu, yang pertama, ayatnya haram disentuh. Ayatnya haram disentuh secara mubasyarah. Ada kajian ataupun ada perbahasan, ramai ramai ulama yang muasirin kita yang semasa dengan kita sekarang ni membincangkan tentang melakukan bahas tentang Al-Quran dalam bentuk software yang ada dalam komputer, yang ada dalam laptop, yang ada dalam handset dan sebagainya. Sebahagiannya menyebutkan bahawasanya huruf Al-Quran yang wujud pada skrin, dia bukan huruf yang timbul, dia berada bawah skrin. Dia berada bawah skrin, maksudnya skrin yang kita sentuh. Skrin yang kita sentuh, dia bukan ada di sini. Dia ada di bawah skrin, maksudnya kita tak sentuh secara direct huruf tersebut. Bandingannya kita sentuh atas kaca frame kan, tulisan dalam ditulis ataupun dijahit atas kain baldu contohnya, macam tulisan Al-Quran yang berada di skrin Kaabah tu kan. Kemudian bila setiap tengah Kaabah ditukar, disalin kelambunya, maka tulisan tu akan diframekan, akan dipotong, akan diframekan dan akan diberikan sebagai hadiah kepada tetamu-tetamu kerajaan Saudi, Perdana Menteri, Raja, Sultan. Itulah, kalau nak-nak kena jadi raja, kalau nak-nak kena jadi menteri, kena jadi Perdana Menteri dan sebagainya. Buat ziarah kehormat kepada Mamlakah Saudi Arabia tu, maka kita akan dapat, selalunya dia akan bagi hadiah tu lah, akan bagi hadiah tulisan Quran yang berada pada kelambu Kaabah yang telah dipotong. Sebab setiap tahun dia tukar, mahal. Pasal dia tulisan tu, tulisan menggunakan benang emas tulen. Bawah benang emas tu ada benang perak. Bawah benang perak tu ada benang sutera lapikan itu. Dan dia memang dijahit dan secara manual. Siapa yang biasa pergi sana dan siapa yang ada kesempatan untuk ziarah kilang kelambu Kaabah boleh tengok sana. Dia buat kesemua yang menjahitnya orang lelaki. Orang tua-tua lelaki hafiz Quran. Apa nama dia ada kan, mula-mula kelambu tu dia chop atas satu bentuk ayat Quran, kemudian dijahit lapisan pertama sutera, lapisan kedua perak, lapisan ketiga emas, batu ditimbul. Dulu kalau jumlah keseluruhan untuk kelambu Kaabah tu, jumlah keseluruhannya berapa bilion lah satu kelambu. Dan selalunya khabaran, wallahu alam, khabaran mengatakan bahawasanya dia dibiayai oleh Sultan Brunei. Wallahu alam, tidak. Setiap tahun. Tak apalah. Baik. Kembali pada masalah kita, kelambu Kaabah tersebut yang pada bahagian itulah, pada bahagian ayat Quran tersebut
dia akan dipotong kemudian akan diframe kan. Maksudnya bila diframe kan, contohnya macam frame yang kat dinding tu, maksudnya ada kaca luar, maka sentuhan kat atas kaca tersebut, sentuhan kat atas tersebut, dia bukan sentuhan direct kepada Quran. Dia bukan sentuhan direct kepada Quran. Kalau macam frame dan sebagainya, bila mana kaca tersebut tidak menyentuh tulisan, kaca tersebut tidak menyentuh tulisan, maka dia tidak dinama menyentuh ayat Quran. Kan kita ada macam mana nak buat? Kan kita ada kaca frame gambar, dalam tu ada tulisan Al-Quran. Kemudian ada di depannya ada kaca ataupun ada plastik untuk mengekalkan dia punya warna dan sebagainya yang belah dalam. Maksudnya takkan masuk abu dan sebagainya lah. Kaca ni, kaca luar ni, kalau tak sentuh dengan tulisan dalam, kalau tak sentuh dengan tulisan dalam, kita sentuh atas kaca tu, maka dia tidak dianggap menyentuh Quran. Satu. Kalau kaca tersebut rapat dengan ayat Quran, bersentuhan dengan ayat Quran yang berada di sebelah dalam, dan ayat Quran berada di sini contohnya, ayat Quran berada di sini, kaca rapat, kaca rapat terus melekat dengan ayat Quran, maka sentuhan ke atas kaca dianggap sentuhan dengan Quran dengan ha'il. Sentuhan dengan ha'il masih lagi sentuhan yang diharamkan tanpa wuduk, kan? Sebab dia, kita sebut tadi, masu bi ayyi juz'in minal badan, masu bi ayyi juz'in minal badan walau sinnan au zafran walau biha'ilin ghalizin, walaupun dengan lapikan, walaupun dengan halangan, walaupun dengan berlapik yang tebal. Maka kalau cermin tersebut berdakap ataupun mendap dengan Quran, mendap dengan tulisan tersebut, dia menghimpit ataupun dia memang bersentuhan lah secara direct dengan ayat Quran tersebut, maka kita sentuh atas cermin tersebut, maka dia anggap menyentuh Quran, hukum dia haram. Satu. Tu masalah frame. Masalah dalam telefon. Apps Al-Quran yang tidak dibuka, boleh dikatakan hampir kesemua ulama bersetuju bahawasanya dia tidak dianggap sebagai Quran. Dia tidak dianggap menyentuh mushaf, walaupun kita ada apps dalam handset. Kemudian apps tersebut tidak dibuka. Dia tidak diaktifkan. Maka boleh bawa masuk dalam bilik air dan sebagainya. Bila dia digunakan, maksudnya kita buka dia, maka situ perbincangan sama ada itu dianggap mushaf ataupun tidak. Sebahagiannya mengatakan tidak, sebab Al-Quran, sebab handset tersebut bukan dibuat dengan tujuan untuk membaca Al-Quran dan bukan dengan tujuan mempelajari Al-Quran. Dia dibuat dengan tujuan lain, iaitu tujuan untuk berhubung. Dia merupakan alat perhubungan, cuma ditambah pakejnya, dan tambah game, tambah Quran, tambah macam-macam lah, tambah mutiara hadis mingguan, harian dan sebagainya. Maka dia melihat kepada sudut itu, ikut sebahagian pendapat mengatakan tak ada masalah walaupun kita buka dia, walaupun kita buka dia, tapi sentuhan ke atasnya itu masih lagi diperbincangkan. Kalau yang ihtiyatnya mengatakan tak boleh sentuh, yang ihtiyat mengatakan tak boleh sentuh, sebab kita punya skrin yang di luar tu, kan, mulanya ada skrin protector luar tempered glass tu, lepas tu skrin handset yang betul, eh? Kemudian dah belakang skrin handset tu baru ada yang dia punya skrin tu yang sebenarnya tak. Kalau bersentuhan di antara satu sama lain, tempered glass dengan skrin, memang confirm lah bersentuhan antara skrin tu dengan skrin yang di dalam. Kalau bersentuhan, maka dianggap menyentuh Quran. Kalau kita sentuh ayat dia. Kalau tidak bersentuhan, maka tidak. Tapi pendapat yang ahwat, yang ikhtiyatnya, yang cermatnya, kata jangan sentuh ayat Quran. Maksudnya scroll daripada tepi, kalau ikut pendapat ni. Asalkan tidak menyentuh ayat Quran, kalimat Al-Quran tersebut, maka dia tidak dianggap sebagai menyentuh Al-Quran, walaupun tanpa wuduk. Cuma kalau ada wuduk, tak ada masalah lah sentuh. Dan sebahagian ulama mengatakan dia dianggap sebagai mushaf. Lebih-lebih lagi bila mana alat elektronik tersebut digunakan ataupun dibuat khusus untuk Al-Quran. Ada tablet khusus yang memang untuk bacaan Al-Quran dan sebagainya saja. Yang tu memang, itu memang disebut sebagai mushaf. Itu memang disebut sebagai mushaf. Tapi dalam masalah handset, dalam masalah dia ditambah di dalam handset, pendapat kebanyakannya mengatakan dia bukan mushaf walaupun dia dibuka.
dibuka mushaf walaupun dia dibuka. Cumanya memang memang perbincangan tentang menyentuh ayat Quran secara terus itu diperbincangkan di mana-mana. Yang ihtiyatnya, yang ahwatnya, yang cermatnya maka tak perlu. Maka jangan elakkan diri daripada menyentuh ayat Quran tu. Begitu juga dengan kita sebut sekarang dengan istilah kitab yang disebut sebagai mu'jam. Mu'jam mufriz, mu'jam maudhu' Quran dan sebagainya. Ensiklopedia yang dibuat khusus sebahagiannya untuk mencari tajuk-tajuk dalam Al-Quran, mu'jam maudhu'i. Kan? Belilah mu'jam maudhu'i bagus. Maksudnya kalau kita nak cari tentang tajuk sabar, maka diletak daripada sabar tu ayat ayat berapa, surah apa, ayat berapa, surah apa, ayat berapa, surah apa. Mudah untuk kita sebagai penceramah, sebagai pendakwah, sebagai nak mengarang kitab dan sebagainya. Kita dah ada satu sejumlah ayat Quran tentang tajuk tu. Nak cari ayat tentang contohnya tentang azab neraka contohnya. Maka dia letak tajuk siksaan neraka, maka bawah tu disebutkan satu persatu ayat Quran daripada surah berapa dan juga ayat berapa, surah berapa, ayat berapa, surah berapa, satu. Ataupun mu'jam mufriz. Mu'jam mufriz ataupun mu'jam mufahras. Dia memberikan kita rujukan kalimah ni. Kalimah ni contohnya macam kalimah huwa. Kalimah huwa ada dalam berapa ayat dalam Quran dan disebutkan satu-satu ayat tu. Maksudnya kalau kita tak ingat ayat Quran tersebut tapi kita ingat sebahagiannya saja, sebahagian daripada ayat. Tak ingat Quran, cuma ingat wasyahidu. Ingat itu ya, wasyahidu sekian-sekian. Wasyahidu banyaklah. Maka cari dalam mu'jam mufahrah ataupun mu'jam mufriz tersebut, cari kalimah shin hadal, lepas tu cari dia punya tasrif dia, syahidu. Maka dia akan sebut syahidu dalam Quran, lafaz tersebut ada berapa dan dalam ayat berapa serta surah yang berapa. Maka disebut sebagai mu'jam mufahras ataupun mu'jam mufriz. Dan banyak lagi jenis mu'jam-mu'jam khidmat kepada Quran. Yang jenis macam tu tidak dianggap sebagai mushaf sebab dia bukan untuk dibaca dan dia bukan untuk dipelajari. Dia untuk rujukan. Dia untuk rujukan. Maka menyentuh mu'jam mufahras tersebut atau mu'jam maudhu'in tersebut tidak disyaratkan berwuduk. Tidak disyaratkan berwuduk. Tapi ayat Quran itu tak boleh pegang lah. Jangan lari buat tu. Ayat Quran dalam tu tak boleh pegang. Ayat Quran, kita bincang tu ayat Quran di mana-mana pun, selagi mana dia ayat Quran, dia bukan ditulis dengan tujuan doa ataupun zikir ataupun sebagainya, dia ditulis dengan tujuan Quran. Ayat dia sendiri tidak boleh sentuh. Hatta bagaimana sekalipun. Tapi kitab tersebut, mu'jam dan sebagainya, maka dia boleh sentuh tanpa Quran. Termasuk juga tafsir. Termasuk juga tafsir dengan syarat tafsir tersebut kalimahnya lebih banyak daripada kalimah Al-Quran ataupun hurufnya lebih banyak daripada huruf Al-Quran. Secara yakin, secara yakin perlu lebih banyak. Maka pada ketika itu tafsir boleh disentuh tanpa wuduk, tapi ayat Al-Quran tetap tidak boleh disentuh tanpa wuduk. Jangan gabungkan sekali. Kita membincangkan tentang sentuhan mushaf, sesuatu yang terdapat tulisan Al-Quran padanya. Kita bincang situ, bukan bincang tentang ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran memang tidak boleh disentuh tanpa wuduk. Gitu. Khair. Maka tidak boleh disentuh mushaf tersebut, sama ada mushaf maksudnya dia punya jirimnya, kitab tersebut, buku Al-Quran tersebutlah, ataupun hawashinya, tepi-tepinya yang kosong. Ini tepi-tepi hawashi, tepi-tepi yang kosong ni lah. Yang disediakan untuk tulis. Dia bukan ada tulisan apa pun. Tak, tapi dia dikira masih lagi mushaf. Tidak boleh sentuh. Ma baina sutur. Ruang di antara baris. Baris yang pertama dengan baris yang kedua, baris kedua, baris ketiga, dia ada ruang. Itu juga tidak boleh disentuh. Ataupun al-bayadul ladzi bainahu wa bainal jild. Putih kertas, helayang kertas kosong yang di antara kulitnya dan di antara Quran. Juga tidak boleh sentuh, masih dianggap sebagai mushaf. Dan kulitnya yang berhubung dengannya, kulitnya selagi mana di kulit Al-Quran, selagi mana dia berhubung dengan mushaf tersebut, maka dia juga tidak boleh disentuh. Ikut pendapat Al-Imam Ibn Hajar. Ya tak?
sama Imam Ibn Hajar dan Imam Ramli, selagi mana dia dia masih lagi berhubung, dia jilid yang muttasil dengan mushaf, maka dia tidak boleh disentuh melainkan dengan wuduk. Tapi kalau terpisah, ini bahawa ada khilaf di antara Imam Ibn Hajar dengan Imam Ramli, kalau terpisah kulit tersebut terkoyak daripada mushaf dengan sebab usang lama dan sebagainya, lekang dan sebagainya, mushaf suku, kulit suku, dia terpisah, dia munfasil, maka ikut pendapat Al-Imam Ibn Hajar tidak haram disentuh. Ikut pendapat Imam Ibn Hajar tidak haram disentuh. Tapi ikut pendapat Al-Imam Ramli, maka dia masih lagi haram disentuh selagi mana dia disebut sebagai kulit mushaf. Selagi mana dia disebut kulit mushaf, maka selagi itu dia haram disentuh. Dia tetap membawa hukum mushaf, melainkan bila mana dia telah digunakan untuk menjadi jilid ataupun jadi kulit kepada buku yang lain, maka ketika itu maka lagi tidak lagi haram disentuh tanpa wudu. Itu ikut pendapat yang dipegang ataupun yang diiktimad oleh Imam Ramli. Tapi Imam Ibn Hajar kata tak. Imam Ibn Hajar kata kalau dah munfasil, kalau dah terpisah daripada mushafnya kulit tersebut, maka kulit tersebut tidak lagi mengambil hukum mushaf sebab dia telah terpisah. Ya, gitu. Dan bila kita sebut kata mushaf, setiap yang dikhaskan untuk dia masih lagi pada hukum mushafnya tadilah. Dia punya plastiknya, kalau ada plastik yang khas untuk dia, bila mana wujud mushaf di dalam plastik tersebut, maka plastik tersebut juga haram disentuh. Petinya, tempat simpanan khas untuk mushaf, bila mana ada mushaf di dalamnya, maka dia juga haram disentuh. Papan rehal yang khas untuk mushaf juga sama, bila mana ada mushaf di atas papan rehal tersebut, maka dia juga haram disentuh, walaupun kita sentuh kaki dia. Dan dia papan rehal memang khas untuk Quran, kita sentuh kaki tanpa wuduk juga haram, sekiranya wujud Quran di atasnya, wujud mushaf di atasnya. Kalau tak ada, tak ada lah. Maksudnya kalau plastik tersebut dia khas untuk mushaf tapi tidak ada mushaf di dalamnya, maka boleh disentuh tanpa wuduk. Peti yang menyimpan Al-Quran, kotak yang menyimpan Al-Quran tapi tidak ada Al-Quran di dalamnya, maka boleh disentuh tanpa wuduk. Papan rehal yang khas untuk Al-Quran tapi tidak ada Al-Quran di atasnya, maka juga boleh disentuh tanpa wuduk. Gitu. Situ. Makanya bila Al-Quran sekalipun, bila ditulis dalam bentuk 30 juzuk tapi bukan untuk dibaca dan bukan juga untuk dipelajari, maka dia tidak dinamakan mushaf. Contohnya macam Al-Quran yang ditulis dengan sahih kecil pada sahih poket tu, Quran Al-Luhi, Quran yang sana, Quran soal ni Al-Luhi ataupun double soal sikit dah ni, Quran yang ditulis kerana tabaruk. Ada penulis khat yang tulis 30 juzuk Quran kamilan atas teluk, sebiji teluk. Maka dia bukan mushaf sebab dia bukan untuk dibaca dan dia bukan untuk dipelajari. Tapi sentuhan ke atas tulisan yang ada atas teluk itu haram tanpa wuduk. Tapi dia telur tu sendiri, kalau kita tak sentuh dia punya tulisan, tapi sukarlah sebab 30 juzuk memerlukan keseluruhan telur tersebut untuk tulis kecil. Ala kuliah dia tidak dinamakan sebagai mushaf. Kalau maksudnya kalau kita beli Quran yang jenis kecil tu, yang jenis halus tu lah, yang memang tak nampak apa lah, Dia kena pakai spek mata yang tebal sekali tu, lepas tu ada kanta yang tebal juga saja, lepas tu suluh dengan atau slide, ada kemungkinan untuk nampak, ada kemungkinan, tak pasti nampak ke tak. Yang jenis halus kecil tu, 30 juzuk tebal, maka dia tidak dianggap sebagai mushaf, boleh dibawa, boleh disentuh tanpa wuduk. Cuma jangan sentuh ayatnya saja. Seperti mana yang direkodkan tentera-tentera Turki Osmaniyah, satu ketika lu masing-masing membawa Quran kecil tersebut dalam paket masing-masing, dalam poket seragam tentera masing-masing, sebagai tabaruk, sebagai mengambil keberkatan dan juga mengambil semangat daripada Al-Quran. Maka tidak diperlukan wuduk untuk memegangnya dan membawanya, tapi jangan disentuh tulisan dan juga kalimatnya. Macam mana kalau Quran jatuh dan kita tak ada wuduk sedangkan bilik air jauh, adakah masih haram baru kita angkat? Kalau kita angkat dengan niat nak muliakan Quran. Nah, ini dalam masalah al-hamlu, dalam perbincangan yang seterusnya. Ya, tak kita sambung.
Dan yang keempatnya perkara yang diharamkan dengan sebab ketiadaan wudu ialah wahamluhu dan menanggungnya. Wahamluhu wahamlul mushaf. Menanggung mushaf. Haram juga kerana dia lebih dia melebihi perbuatan menyentuh. Kalau menyentuhnya dah haram, menyentuh mushaf sudah haram, maka menanggung ataupun membawanya, mengangkatnya juga lebih haram lah. Maksudnya dia lebih aula untuk dihalang, dilarang. Dimaksud dalam mimba bil aula. Maka haram diangkat ataupun dipegang Al-Quran, diangkat, ditanggung, dibawa dan sebagainya, sekiranya orang yang mengangkat, si hamil itu, orang yang membawa, orang yang menanggung Al-Quran itu tidak mempunyai wuduk. Tidak mempunyai wuduk. Melainkan dalam keadaan darurah macam tadi lah. Macam dalam soalan tadi. Melainkan dalam keadaan darurah, maka ketika tu wajib. Kerana memuliakan Al-Quran. Kita tak ada wuduk, tapi Al-Quran tersebut kita nampak duduk di atas lantai. Mungkin Al-Quran tersebut jatuh atas najis dan sebagainya, jatuh atas tempat benda yang kotor, wal'ayadzubillah. Wajib diangkat. Ataupun Al-Quran tersebut pada tangan orang yang pada berat sakaian kita akan memusnahkan ataupun akan menghina Al-Quran, maka wajib dirampas walaupun tanpa wuduk. Walaupun tanpa wuduk. Contohnya ada pada tangan kafir non muslim yang kita tahu memang orang yang pribadinya, individu tersebut memang orang yang suka menghinakan agama, maka kewujudan Al-Quran di tangannya tak selamat, maka wajib kita rampas, kita ambil walaupun tanpa wuduk. Nak jatuh wajib kita ambil, sebelum jatuh wajib kita ambil kerana memuliakan Al-Quran. Jika tidak ada wuduk, menyentuh Al-Quran dengan berlapis adalah haram. Ya. Adakah hukum tersebut disepakati oleh ulama atau hanya sebahagian ulama? Hukum ini disepakati oleh ulama mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Sebahagian ulama, antaranya yang muasirin, mengatakan tidak sebahagiannya. Tapi bukan dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ittifak, sepakat keseluruhan mazhab Syafi'i. Sepakat keseluruhan pendapat ulama mazhab mengatakan haram disentuh walaupun dengan berlapik, sebab dia tidak menghilangkan nama sentuh. Dia tidak menghilangkan nama sentuh. Ya, gitu. Dalam mazhab yang lain wallahu alam, tak ingat. Mungkin ada perbincangan tapi tak ingat. Wallahu alam. Maka menanggung Al-Quran itu diharamkan seperti mana diharamkan menyentuh mushaf. Menanggungnya diharamkan seperti mana hukum menyentuh mushaf. Melainkan kalau kita tanggung ataupun kalau kita bawanya bersama dengan perkara yang lain, bersama dengan benda yang lain. Dia panggil hamlu ma'al mata'. Membawa mushaf, alhamlu ma'al mata'i, berserta dengan perkara yang lain, benda-benda yang lain, objek yang lain. Contohnya dia Quran tersebut berada dalam beg kita, dalam beg tersebut ada kitab lain, ada buku, ada pen, ada pensel dan sebagainya. Ada bedak, ada macam-macam lah, ada minyak wangi dan sebagainya. Maka membawanya bersama dengan Al-Quran itu hukumnya dibenarkan. Dengan syarat diniatkan kita bawa matak. Kita bawa harta benda, kita bawa benda tersebut. Bukan niat untuk angkat Al-Quran. Kalau niat untuk Al-Quran, untuk angkat Al-Quran secara ifrat, memang kita angkat beg kita tu memang niat nak angkat Al-Quran, memang niat nak bawa Al-Quran tanpa melihat kewujudan adanya benda lain dalam beg tersebut selain daripada Al-Quran. Dengan niat yang sebegitu hukumnya tetap haram. Hukumnya tetap haram. Tapi kalau kita niat angkat benda lain, cumanya Al-Quran tu berada dalam tu, ataupun kita ingat niat angkat serta, maksudnya kita punya pengetahuan dan kita punya kehendak untuk angkat beg tersebut, contohnya beg tersebut ialah angkat buku kita serta Quran, ishtirak. Yang pertama tadi iaitu angkat Quran saja. Kita niat untuk angkat Quran saja. Nak bawa Quran saja walaupun ada benda lain sekali dalam beg tersebut, maka hukumnya tetap haram. Sebab kita mentaksiskan, kita menentukan niat untuk mengangkat Quran dalam keadaan kita tidak dibenarkan walaupun ada benda lain sekali. Tapi kalau kita niat angkat benda lain saja, kita niat angkat beg tersebut ialah niat ataupun tujuan kita angkat beg tersebut ialah untuk mengangkat
barang yang ada dalam Quran, dalam dalam bait tersebut selain daripada Quran. Tak, maksudnya tak tak dilintaskan langsung untuk mengangkat Al-Quran. Tak ada masalah. Ataupun isytirak bersama-sama. Kita niat kan mengangkat Al-Quran dan juga perkara yang lain yang berada dalam dalam bekas ataupun dalam beg yang disebutkan itu, maka juga dibenarkan. Ataupun itlak, tak niat apa, angkat beg, tak terlintas nak angkat Quran, tak terlintas nak angkat benda lain, tak tanggung beg semata, tanggung beg semata contohnya, maka dia juga dibenarkan ikut satu pendapat. Maksudnya dalam setiap yang kita sebutkan tadi ni, sebahagiannya ada ada pendapat yang melawaninya mengatakan tetap haram, ada pendapat yang melawaninya mengatakan tetap haram. Tapi ikut satu pendapat mengatakan tidak dibenarkan. Maka kita ambil yang mudahlah, kita ambil yang yang tidak menyusahkan. Sebab dia masih lagi dalam mazhab Syafi'i dan dia khilaf di antara Imam Romli dengan Imam Munajjar. Terjemahan Al-Quran dalam bahasa Melayu. Terjemahan Al-Quran dalam bahasa Melayu. Terjemahan, satu terjemahan kalau secara literal dia bukan tafsir. Terjemahan dia bukan tafsir, dia cuma alih bahasa daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayu. Dia bukan tafsir. Satu, dia maksud translation, terjemahan. Satu lagi, tafsir dengan maksud interpret, interpretasi. Maksudnya alih bahasa ataupun menterjemahkan dengan makna yang sesuai yang dengan makna tafsir. Maka tafsir yang sebegitu walaupun dengan bahasa selain daripada bahasa Arab, maka dianggap sebagai tafsir. Sebab dia interpret, dia interpretation. Tak tahu sebut orang putihnya lagu mana, lagu tu kot. Tapi dalam bahasa Melayu kita interpretasi lah. Interpretasi. Kalau terjemahan semata-mata alih bahasa ke dalam bahasa Arab kepada bahasa Melayu, dalam Nihayatul Zin, syarah bagi Qurratul Ain, Syekh Nawawi, Syekh Nawawi Banten menyebutkan bahawasanya dia tidak dianggap sebagai tafsir yang membenarkan kita menyentuh tanpa wuduk. Masih lagi tidak, sebab dia sekadar terjemahan, dia sekadar alihan bahasa daripada satu bahasa iaitu bahasa Arab kepada bahasa yang selainnya. Tapi kalau alihan bahasa tersebut bersama dengan tafsir, apa maksud bersama dengan tafsir? Kita boleh tengok dalam dalam terjemahan tersebut, kadang-kadang diletak dalam kurungan, ditambahkan kalimah, ditambahkan kalimah dan ayat untuk menggabungkan di antara ayat sebelum dengan ayat selepas, bagi ada dia punya, dia punya keberkaitan dan dia punya hubung kait dan kemunasabahan di antara ayat dulu dengan ayat kemudian. Maka itu interpretation, maka itu interpretasi, dimasuk dalam tafsir, dimasuk dalam tafsir. Kalau macam tu dikira tafsir, dan kalau macam tu sekiranya tulisannya ayat dan juga hurufnya melebihi ayat dan juga kalimah dan juga huruf Al-Quran, maka dia dianggap sebagai tafsir yang membenarkan untuk kita menyentuhnya tanpa wuduk, tanpa wuduk. Tapi kalau tidak, kalau semata-mata alih bahasa, alih daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayu contohnya, ataupun alih kepada bahasa Arab kepada bahasa Inggeris, alih kepada bahasa Arab kepada bahasa Perancis dan sebagainya, tanpa penyelesaian ataupun tanpa tanpa unsur tafsiran, tanpa unsur tafsiran, maka dia tidak dianggap sebagai tafsir, dia dianggap sebagai terjemah. Terjemah tidak dianggap sebagai perkara yang membenarkan kita untuk menyentuh mushaf tanpa wuduk. Ini boleh sebut, boleh tengok perbincangannya dalam Nihayatul Zin. Boleh tengok perbincangannya dalam Nihayatul Zin. Dulu saya menganggapkan terjemahan semata-mata alih bahasa menyebabkan tak boleh sentuh. Lepas tu bila bila rujuk dengan Ustaz Nazrul, Ustaz Nazrul rujuk dengan Syekh Ahmad Mamduh, Syekh Ahmad Mamduh berikan pembahagian tu. Ada yang namanya translation dan ada yang namanya interpretation. Translation ya tidak dibenarkan. Dia tidak, dia, dia yang dimasukkan dengan terjemahan. Terjemahan secara harfi, terjemahan secara literal. Interpretation maksudnya pengubahsuaian yang sesuai dengan muqtadal hal. Dia, dia contohnya untuk untuk
di antara dua ayat ini, maka dia dihubungkan dengan ayat yang lain untuk menjadikan dia dapat dipahami dan sebagainya. Maka interpretation dianggap sebagai tafsir. Interpretation dianggap sebagai tafsir. Maka pada ketika itu bila dimasuk dalam kategori tafsir, maka dia dianggap sebagai tafsiran yang sekiranya huruf dan kalimahnya melebihi huruf dan kalimah Al-Quran, maka dia dibenarkan untuk disentuh tanpa wuduk dan boleh bawa, boleh tanggung. Tapi kalau dia sekadar tafsiran, dia sekadar terjemahan, ataupun dia tidak cukup kalimahnya, kalimah dan hurufnya tidak melebihi kalimah dan huruf Al-Quran, maka dia masih lagi dianggap sebagai mushaf yang tidak boleh disentuh dan dibawa tanpa wuduk. Tanpa wuduk. Baik, selesai. Habis, itu empat perkara yang diharamkan dengan sebab ketiadaan wuduk pada seseorang. Bila seseorang tersebut berada dalam keadaan hadas kecil, maka dia diharamkan melakukan empat perkara ini. Sehinggalah dia mengambil wuduk ataupun mengangkat hadas kecil tersebut, barulah dia dibenarkan ataupun diizinkan untuk melakukan empat perkara ini. Selesai. Kemudian kata mu'alif rahimahullahu ta'ala, wa yahrumu alal junubi sittatu asya'ah. Dan haramlah. Ada waw tak? Kan tak ada waw? Ada waw? Ada. Ataf pada kata yahrumu alal yahrumu alaihi arba'atu asya'. Bukan. Dia ataf pada manin taqadu wudu'uhu. Dia ambil awal. Di dalam naskah saya tak ada waw. Tak ada waw jelas dia jadi apa nama jumlah yang baru. Kalau ada waw, waw istinaf, dipanggil waw istinaf, bukan ataf. Waw istinaf nahwi, dengan masuk mubtada ataupun dengan masuk permulaan jumlah, bukan mubtada, dengan masuk permulaan jumlah. Dia tidak diatafkan pada yang sebelumnya. Naskah saya tak ada waw. Terih, yahrumu alal junubi sitatu asyiah. Kalau tak ada waw, maka dia jumlah mustaknafah lah. Maksudnya dia ayat yang baru dimulakan pula. Ayat yang baru dimulakan pula. Cumanya dia tak jadi mubtada' lah sebab dia fa'il. Tapi kalau yang ada waw, maka waw tersebut disebut wawul istinaf. Wawul istinaf. Waw menunjukkan kepada permulaan ayat. Cuma wawul istinaf ada dua. Satu wawul istinaf bayani, yang kedua wawul istinafi nahwi. Wawul istinafil bayani iaitu ayat baru yang dimulakan, yang ditakdirkan soalan sebelumnya. Kalau wawul istinafil nahwi, maka dia semata-mata waw untuk menunjukkan bahawasanya ayat ini ayat yang baru bermula tanpa ada takdiran soalan pada sebelumnya. Tak apalah yang tu. Baik, tak ada masalah apa. Ini kena mengaji nahwu lah. Habis. Wa yahrumu ataupun yahrumu alal junubi sittatu asya'ah. Dan haramlah ataupun haramlah ke atas orang yang junub, haramlah oleh enam perkara. Junub lughatan dengan maksud al-bu'du. Lughatan dengan maksud al-bu'du, jauh. Maka daripada makna lughah itu diselaraskan kepada makna bahasa, kemunasabahannya kepada makna istilahi, iaitu orang yang berjunub itu dijauhkan daripada ataupun tidak dibenarkan dengan maksud dihalang daripada melakukan perkara-perkara yang disebutkan. Maka dengan maksudnya dia seolah-olah perkara-perkara yang nak dilakukan itu dijauhkan daripadanya. Maka disebut sebagai janabah ataupun junub. Itu asal bahasanya lah. Itu kemunasabahan daripada makna lughah dengan makna istilah. Kemunasabahan daripada makna lughah dengan makna istilah. Makna lughah penting. Sebab makna lughah tu yang melakar maklumat pertama dalam kepala kita sebelum kita masuk kepada makna istilah. Dia bukan makna lughah, lepas tu kita pakai makna istilah, makna lughah kita tahu tepi tak? Tak, tak. Dia sama ada makna lughah itu lebih a'am, lebih umum daripada makna istilahi, ataupun makna lughah itu lebih khas daripada makna istilahi. Tapi basicnya makna lughah tersebut dia membentuk gambaran pertama tentang makna istilahi yang bakal disentuh. Sebab istilahi itu akan datang daripada syar'i ataupun akan datang daripada urfi ataupun akan datang daripada akli. Dan makna lughah dia akan diambil daripada makna wad'i. Maksudnya hantaran bahasa, letakkan bahasa. Bahasa yang meletakkan satu kalimah itu mewakili makna yang tertentu. Contohnya macam as-salah, makna salah. Dalam bahasa, letakkan makna bahasa meletakkan dengan makna doa. As-salah, doa. Kemudian, dia diistilahkan. Siapa yang mengistilahkan syarak contohnya? Maka syarak istilahkan salah iaitu aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitakbir bitaslim bisyara'id mahsusah.
perbuatan, beberapa perbuatan dan beberapa kataan yang dimulakan dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam dengan niat yang tertentu. Apa kemunasabahan di antara doa dengan solat yang dipindahkan maknanya yang lughawi kepada maknanya yang syar'i? Maka kemunasabahan ni ialah dalam sembahyang tu juga ada doa. Maka dia membetuli makna doa. Dia muafakat dengan makna tu, contoh. Tu contoh. Tak apalah yang tu. Baik. Junub juga. Al-junubu itu merupakan lafaz yang digunakan pada laki-laki dan perempuan. Am. Kita sebut ar-rajulu junubun. Kita juga sebut kepada imra'atu junubun. Dia tidak dibezakan di antara laki-laki dengan perempuan. Dan dia juga tidak dibezakan di antara bilangan, baik mufrad, musanna ataupun jamak. Dia tetap guna kalimah junub. Dia juga guna kalimah junub. Nah gitu. Maka kita sebut rajulun junubun, imra'atun junubun, rajulani junubun, rijalun junubun dan sebagainya. Dia diambil daripada kata asalnya janabah. Janabah dengan maksud al-bu'du, jauh. Maksudnya dia dijauhkan ataupun dia akan, bila mana dalam keadaan sebegitu, dia akan mengelakkan diri daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan dilakukan. Maka dia ambil kemunasabahan kat situ. Daripada sudut syaraknya, maka dia disebut sebagai amrun i'tibari yaqumu bil badan. Junub ataupun janabah ialah amrun i'tibari, maksudnya perkara yang di'tibar oleh syarak, hadas tu lah. Yaqumu bil badan, yang ada pada keseluruhan badan. Yang ada pada keseluruhan badan. Dia bukan ada pada a'dha'il makhsusatin. Dia bukan berada pada anggota yang tertentu, seluruhan badan. Daripada hujung rambut dia sampai hujung kaki dia dianggap anggota yang satu. Dia anggap sebagai badan. Dia tak ada dah istilah kepala, tak ada istilah kaki, tak ada istilah jari, tak ada istilah telinga, tak ada badan semua. Amrun i'tibari yaqumu bil badan, keseluruhan daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Maka itu yang disebutkan sebagai junub. Maksudnya kalau kita ambil makna hadas letak kat situ, maka dia merupakan amrun i'tibari, perkara yang sesuatu yang diiktiraf ataupun yang diambil kira oleh syarak, yang keberadaannya itu terdapat pada keseluruhan badan manusia bila berlaku perbuatan-perbuatan yang disebutkan tadi. Maka itu yang dimaksudkan dengan janabah ataupun junub. Dan yang dimaksudkan dengan junub ataupun orang yang janabah, tiga, iaitu orang yang keluar maninya ataupun orang yang bertemu dua kemaluannya, maksudnya yang melakukan hubungan kelamin, dan yang ketiganya orang yang beranak, orang yang melahirkan anak. Maka ketiga-tiga ini disebutkan sebagai junub. Ketiga-tiga ini disebutkan ataupun yang dimaksudkan dengan junub. Situ. Wiladah ataupun beranak itu disamakan hukumnya. Disamakan hukumnya dengan keluar mani. Sebab sebahagian pendapat memang mengatakan bahawasanya anak itu merupakan gabungan air mani laki dan perempuan lah. Maka dia disamakan hukum dengan keluarnya mani. Maka dia masuk dalam kategori janabah. Tak apalah yang tu. Maksudnya bila sebut kata junub, tiga benda ni lah. Tiga jenis orang ni. Orang yang keluar maninya, yang mewajibkan mandi, orang yang bertemu kemaluannya, maksudnya orang yang dimasukkan kemaluan di dalam kemaluannya, ataupun orang yang memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan orang lain, dan juga orang yang melahirkan anak. Maka ini yang disebutkan sebagai junub. Wa yahrumu 'alal junubi, diharamkan ke atas orang yang berjunub itu sittatu asya', enam perkara. As-salatu macam yang tadi, wa tawafu wa massul mashafi wa hamluhu. Keempat-empat ni ialah keempat-empat yang disebutkan dengan hadas kecil tadi. Yang kelimanya wallubsu fil masjid. Wallubsu fil masjid. Dan berdiam dalam masjid. Lubsu. Lubsu maksudnya berhenti lama. Lubs. Dia lebih kurang maksud al-muksu. Sama aja. Al-lubsu fil masjid. Berhenti di dalam masjid. Maka dia diharamkan untuk orang yang berjunub ataupun orang yang berjanabah masuk ke dalam masjid dan berdiam di dalam masjid, walaupun dengan qadar tuma'ninah. Walaupun dengan qadar tuma'ninah.
situ. Masuk dalam kata berdiam dalam masjid walaupun kita masuk jalan-jalan dalam masjid. Kita tak duduk sempat pula kita jalan. Jalan dalam masjid. Dia panggil taradud. Berjalan dalam masjid juga disamakan hukum dengan al-lubsu. Yang dibenarkan ialah ubur melintasi masjid. Apa masuk melintasi masjid? Kita masuk daripada satu pintu, keluar daripada pintu yang lain. Maka itu dinamakan lalu tanpa berhenti. Maka itu dibenarkan. Itu dibenarkan. Tapi kalau masuk dalam masjid, keluar daripada pintu yang sama, itu dianggap sebagai al-muksu. Dianggap sebagai berdiam di dalam masjid walaupun sekadar tumaninah. Maka hukumnya haram. Tapi keharaman ini atas dua syaratlah. Satu, dia muslim, yang kedua dia baligh. Muslim baligh. Muslim baligh. Kalau si kafir, orang yang bukan muslim, orang yang non muslim, maka dia tidak terikat dengan hukum ni. Dia selalunya dia berjenabah lah, dan dia tidak pernah mengangkat jenabahnya. Sebab kalau dia mandi pun tak terangkat jenabah dia, sebab dia bukan ahli bagi niat. Sebab syarat untuk niat dia mesti Islam. Maka si kafir boleh masuk ke dalam masjid dengan beberapa syarat lah. Dengan beberapa syarat, antaranya dengan izin. Satu, mesti dengan izin. Izin daripada orang muslim. Izin daripada orang muslim. Yang keduanya, masuk dengan hajat lah. Masuk dengan tujuan. Dia wiring ke, dia repair sound system ke dan sebagainya, maka dibenarkan. Ataupun masuk kerana meminta pandangan ataupun mencari maklumat tentang Islam dan sebagainya. Masuk dengan tujuan yang baik. Masuk dengan tujuan yang baik ataupun dengan tujuan kerja, dan dengan izin daripada orang muslim. Izin daripada muslimin. Maka baru dibenarkan masuk. Maksudnya larangan si berjunuk untuk masuk masjid ialah larangan untuk orang Islam saja. Larangan untuk orang Islam saja. Orang kafir tidak termasuk dalam larangan ini. Perbahasannya panjanglah. Pasal apa tak termasuk, pasal apa masuk dan sebagainya. Cumanya mudahnya kita sebut, dia sebab yang menghormati masjid itu kita. Pengharaman memasuki masjid kepada orang Islam kerana menghormati masjid, kerana menghormati masjid sebagai rumah Allah. Kerana menghormati masjid, kerana sebagai rumah Allah. Manakala perasaan yang sebegitu ataupun prinsip yang sebegitu tidak terdapat pada diri orang kafir. Bagi dia, dia masuk dalam rumah ibadat. Itu je. Macam mana dia masuk dalam tokong dia, dia masuk dalam kuil dia, macam itulah rasanya. Pada pandangan matanya, pada pandangan matanya, macam itulah dia masuk ke dalam rumah ibadat orang Islam. Bagi dia pun itu semata-mata rumah ibadat. Tak, tapi bagi kita tak, itu rumah Allah. Tak apalah yang tu. Syarat yang keduanya baligh. Syarat yang keduanya baligh. Maka kalau seseorang itu tidak baligh, janabah tidak baligh, janabah tidak baligh, maka dia tidak diharamkan daripada memasuki masjid. Macam mana janabah tapi tak baligh? Ha, ni fikir ah. Budak-budak yang masih lagi belum baligh memasukkan kemaluan yang ke dalam kemaluan yang satu lagi, ataupun dimasukkan kemaluan ke dalam kemaluannya. Dia masih lagi belum baligh. Sama ada baligh dengan keluar mani, ataupun baligh dengan cukur umur, ataupun dengan yang sebagainya yang menjadi tanda bagi baligh. Maka dia janabah. Maka dia janabah. Dia boleh masuk masjid. Situ. Lupa nak sebut, tadi pun dalam masalah sentuh Al-Quran pun dengan kait yang sama, dengan syarat yang sama, iaitu baligh dan muslim. Baligh dan muslim. Maksudnya kalau budak-budak yang pegang Al-Quran untuk belajar, maka dia tidak diwajibkan. Maksudnya kita tak wajib suruh dia untuk ambil sembahyang, ambil wuduk. Cuma sunat saja. Sebagai takdib, sebagai pengajaran ataupun sebagai latihan untuk dia membiasakan diri. Bila mana nak pegang Al-Quran, kena berwuduk supaya menghadirkan rasa ta'zim terhadap Al-Quran dalam diri kanak-kanak. Tapi kalau yang nak belajar bahasa, yang mengajar kiraati, yang belajar Al-Quran dan sebagainya, mengaji juzul amma dan sebagainya, maka kalau tanpa wuduk pun, maka tidak wajib untuk kita halang. Sebab mereka bukan baligh. Mereka bukan baligh. Baik. Itu yang kelima, iaitu berdiam di dalam masjid. Berdiam dalam masjid bagi orang yang berjunub. Berdiam dalam masjid bagi orang yang berjunub. Masalah kita sinilah khasnya. Di Mesir khasnya. Dengan sebab kewujudan banyak maqam di dalam banyak masjid.
banyak makam di dalam banyak masjid. Orang yang berjunub diharamkan daripada memasuki masjid. Maksudnya kalau makam tersebut berada dalam masjid, maka dia diharamkan daripada masuk menziarahi makam yang berada di dalam masjid. Sebab dia berjunub. Sekali kita akan jumpa masalah yang seterusnya, iaitu orang yang hadas akbar. Apa dia hadas akbar? Orang yang haid dan juga orang yang nifas pun sama. Apa yang diharam kepada hadas awsat ini akan diharamkan kepada hadas akbar dengan tambahannya. Maksudnya muslimah khasnya dan muslimin amnya, bagi yang berjunub dan yang sebagainya, menziarahi makam yang berada dalam masjid itu perlu ditahdidkan masanya. Dia tak boleh diam-diam senyap-senyap masuk masjid, tak ada orang tahu, tak boleh. Dalam mazhab kita tak ada qil. Tak ada pendapat yang mengatakan orang yang janabah ataupun orang yang haid itu boleh lubusu fil masjid. Boleh berdiam dalam masjid. Masuk dalam kata diam, antara surah atau antara gambaran diam ialah dia masuk melalui satu pintu dan keluar melalui pintu yang sama. Maka dianggap sebagai lubusu fil masjid. Yang dibenarkan cuma ubur bagi orang yang janabah, tidak bagi orang yang haid. Dengan syarat yang tentu saja kita bincangkan sana lah. Cuma untuk orang yang janabah dibenarkan ubur, dibenarkan lalu. Dan sebab masjid kalau tengok bukan dengan situasi kita di Malaysia lah, jarang. Nah, tapi situasi di sini khasnya ataupun tempat lain di bumi Arab yang lain, masjid dalam keadaan yang besar dan dia ada banyak pintu. Sebahagian orang masuk masjid sebab nak shortcut daripada pintu belakang pintu depan sebab nak pergi ke sana. Maka laluan melalui masjid itu ubur, dipanggil ubur. Maksudnya masuk daripada satu pintu, keluar daripada masjid tersebut dengan pintu yang lain. Maka itu tidak dianggap lubusu. Dia dianggap ubur. Maka dia dibenarkan walaupun dia dalam keadaan berjanabah. Walaupun dalam keadaan janabah. Walaupun dia orang yang berjunub. Tapi tidak bagi orang yang haid. Saya kita bincang belakang. Gitu. Selesai. Dan yang keenamnya waqiraatul qur'ani. Yang keenamnya ialah membaca al-Quran. Ini perkara yang diharamkan atas orang yang berjanabah membaca al-Quran. Tambahan daripada menyentuh al-Quran, menyentuh mushaf dan menanggung ataupun membawa mushaf, dia juga diharamkan membacanya. Maksudnya kita faham daripada keadaan ni, orang yang tidak mempunyai wudu, orang yang cuma berhadas kecil, dia boleh membaca Al-Quran. Tapi orang yang berhadas besar, maka dia haram membaca Al-Quran. Maksud membaca Al-Quran, qira'ah, maksud membaca Al-Quran ialah bacaan dengan bibir yang didengari suaranya pada telinga sendiri dengan niat Al-Quran. Bacaan dengan mulut, menggunakan bibir, bacaan dengan mulut yang didengari suaranya pada telinga sendiri, pada pendengaran sendiri. Dua, syarat yang kedua. Syarat yang kedua, dengan niat Al-Quran. Syarat yang ketiga, difahami daripada bacaan Al-Quran. Daripada bacaan, daripada qira'ah, kita faham dua benda, iaitu qira'ah dengan mulut. Dalam hati tak sebut baca, dalam kepala pun tak sebut baca kan. Kita sampai makan kat kita lapar tak sengal, lantak tu, member tepuk, oi, tak baca Quran, tak baca bismillah. Tak, baca dalam hati, tepuk dia balik, oi. Dalam hati tak sama baca. Bagi salam, assalamualaikum. Lepas tu lalu belah kita, tak jawab pun. Dia kata, aku jawab lah hati. Tak, dalam hati tak nama jawab. Dia tak nama qira'ah. Dia tak nama qaul. Sebab qaul dia mesti lafaz. Mesti daripada mulut. Satu. Dan yang kedua, tak dinamakan membaca, tak dinamakan menyebut, melainkan sekurang-kurangnya dengar pada telinga sendiri. Paling kurang dengar pada telinga sendiri.
dia tak disyaratkan mendengar, betul eh? Disyaratkan, dia disyaratkan kalau keadaan sunyi sepi tak ada siapa kita dengar. Macam lah ni, macam bunyi kipas contoh yang sebagainya, bunyi kipas, bunyi kereta lalu dan sebagainya. Kadang-kadang kita sebut suara kita tu, not suara kita tu perlahan dengan sebab bunyi suasana yang hingar, yang bising menyebabkan kita tak dengar suara kita sendiri. Dia tidak dikira situ. Dikira mendengar suara sendiri pada keadaan yang huduk, pada keadaan yang tenang, yang tak ada bunyi bising dan sebagainya. Kita cakap, telinga kita dengar. Maka itu kadar yang diperlukan. Maka itu yang disebutkan dengan membaca. Maka qiraatul Quran, qiraah merujuk kepada makna tu. Satu, qiraah dengan mulut, dengan bibir, bukan sekadar dengan hati dan bukan sekadar baca dengan mata, bukan yang tu. Dan yang kedua, bacaan itu perlu didengar sekurang-kurangnya telinga sendiri. Satu, tu yang dua. Qiraatul Quran, bila sebut kata Quran, maka bacaan selain daripada Al-Quran maka tidak dianggap sebagai baca Quran. Contohnya kita baca doa yang diambil daripada Al-Quran. Contohnya kita zikir daripada zikir yang diambil daripada Al-Quran. Azkarul Sabah, Azkarul Masak dan sebagainya yang diambil daripada Al-Quran. Wirid pada keadaan yang tertentu ataupun pada situasi yang tertentu yang diambil daripada Al-Quran dan sebagainya. Kita buat berubat, kita buat syifak dengan Quran dan sebagainya, bukan dengan bacaan Quran. Dah dijadikan sebagai doa syifak dan sebagainya. Maka pada ketika itu tidak dinamakan qiraatul Quran. Tidak dinamakan qiraatul Quran. Faham daripada dua kalimah? Faham daripada dua kalimah tersebut. Maksudnya bila seseorang itu berada dalam keadaan junub, dia membaca dengan maksud dia mengungkapkan dengan mulut, dan suaranya itu sekurang-kurangnya didengar dengan telinganya sendiri, dan bacaan dia itu dengan niat Al-Quran, maka ketika itu haram. Dalam keadaan dia janabah. Dalam keadaan dia janabah. Hadis Qudsi boleh ke tak? Hadis Qudsi boleh. Hadis Qudsi boleh. Sebab hadis Qudsi dia bukan Al-Quran. Dan dia antara benda yang membezakan di antara hadis Qudsi dan Quran, ada beberapa perkara. Antaranya, dia boleh dibaca walaupun dalam keadaan janabah. Sebab lafaznya lafaz daripada Nabi. Lafaznya lafaz daripada Nabi. Atas khilaf. Atas khilaf. Yang ittifaknya maknanya daripada Allah. Itu ittifak, sepakat. Maknanya daripada Allah. Lafaznya daripada siapa itu ikhtilaf. Sebahagiannya mengatakan juga daripada Allah, sebahagiannya daripada tak. Maknanya daripada Allah, kefahaman daripada Allah, lafaznya diungkapkan dengan pilihan Nabi, dengan pilihan Nabi. Itu pendapat yang paling kuatlah. Lafaz daripada Nabi, maknanya daripada Allah. Maka dia boleh dibaca. Dia boleh dibaca walaupun dalam keadaan janabah. Dia tidak sama dengan hukum Quran. Habis. Itu yang kita maksudkan dengan qiraatul Quran. Kalau kita nak detailkan tentang syarat pengharaman bacaan Al-Quran, dia ada 6. Syarat pengharaman bacaan Al-Quran bagi orang yang berjanabah, dia ada 6. Satu, syarat dia Muslim. Syarat dia Muslim. Haram bagi si Muslim yang berjanabah baca Al-Quran. Ini sama macam syarat yang tadilah. Syarat masuk masjid, syarat pegang Al-Quran dan sebagainya, sama macam tadi. Yang keduanya mukallaf, baligh. Aqil baligh, mukallaf, sama macam syarat tadi. Sama macam syarat memegang dan membawa Al-Quran. Syarat yang kedua mukallaf. Yang ketiga qiraah bil lafzi, macam kita sebut tadi. Qiraah bil lafzi, bacaan itu dengan lafaz, bukan dengan bibir mulut, bukan dengan bibir tanpa suara, dan bukan dengan kumat kamit, maksudnya bukan dengan kumat kamit mulut, dan bukan dengan bacaan dengan hati, dan bukan bacaan dengan mata. Dia bacaan dengan mulut. Dia qiraah bil lafzi. Tiga. Yang keempatnya yusmi'a nafsahu, mendengarkan dirinya, memperdengarkan dirinya. Maksudnya bacaan itu mesti sekurang-kurangnya didengari dengan telinga. Kalau bacaan tersebut tidak didengari dengan telinganya, terlalu perlahan, dia baca dengan mulut tapi terlalu perlahan sampai tak didengari dengan telinganya. Tak sampai ke tahap tu. Tak sampai ke tahap dengar telinga. Sampai ke tahap dengar telinga dengan makna yang tadilah. Maksudnya kalau kita sebelah kenduri kahwin di Mesir ni contohnya, memang tak dengar lah kalau kita cerai pun. Dengan bunyi sound system ni, lepas tu tak, bukan yang tu. Maksud didengari sebut dengan keadaan yang huduk, dengan keadaan yang tenang. Tak ada bunyi apa, senyap-senyap sepi, taman aman damai macam lepas subuh lah ni. Tak ada bunyi apa. Semua tidur lah, masuk dengan ayam tidur, keledai tidur, kuda tidur, manusia tidur, semua tidur. Pijat je tak tidur. Itu problem. Dalam keadaan yang sebegitu,
dia membaca ataupun dia mengungkapkan sesuatu yang tidak didengari dengan telinganya, maka bacaan sekadar itu tidak diharamkan. Bacaan sekadar itu tidak diharamkan sebab dia terkeluar daripada makna qiraah. Dia terkeluar daripada makna qiraah. Qiraah memang kena dengar dengan telinga sendiri. Faham makna ni kena bawa sampai kepada masalah lain yang melibatkan qiraah. Qiraah dengan mulut dan qiraah itu mestilah didengari dengan telinga sendiri. Kena bawa makna ni sampai mana-mana. Bab sembahyang sama. Bacaan Fatihah, takbiratul ihram, bacaan tasyahud akhir dan sebagainya. Salam dan sebagainya mesti dengan lafaz, dengan mulut. Yang kedua mestilah didengari suaranya di telinga sendiri sekurang-kurangnya dan sebagainya. Makna ni kena ada di kita. Tapi sini kita bincang Quran, tak apa kita bincang Al-Quran. Itu syarat yang keempat, bahawa dia mendengar sendiri. Ya, yusmi'a nafsahu. Yang kelimanya takunul qira'ah naflan. Takunul qira'ah naflan. Keadaan pembacaan itu dalam keadaan sunat. Bacaan sunat, bacaan yang ingin dihasilkan pahalanya. Bacaan sunat, baca Quran lah. Baca Quran kan dia muta'abbad bitilawatihi. Dia dijadikan ibadah dengan pembacaannya. Maka bacaan yang sebegitu hukumnya haram atas orang yang berjunub. Maksudnya kalau bacaan itu wajib, bacaan itu wajib, maka tidak diharamkan atas orang yang berjunub. Macam mana bacaan yang wajib? Contohnya orang yang berhadas besar dan dia faqidut tahurain. Dia tidak ada wudu, dia tidak air, tidak ada air untuk dia mandi hadas dan tidak ada tayamum, tidak ada tanah untuk dia tayamum. Masuk waktu sembahyang. Kena sembahyanglah walaupun tanpa wudu, walaupun tanpa mandi wajib, walaupun tanpa tayamum. Sembahyang tetap kena jalan. Sembahyang tetap kena jalan. Niat macam biasa, apa semua macam biasa, syarat-syarat lain berlaku macam biasa dan sebagainya. Boleh tak baca Fatihah dengan niat Quran? Memang Fatihah dengan niat Quran pun sebab dia rukun sembahyang. Boleh tak? Boleh. Sebab itu bacaan yang wajib. Ataupun dia nazarkan. Contohnya nak baca Yasin, ni nak periksa ni. Nak baca Yasin, contohnya lah. Nak periksa ke, nak balik ke, takut ke terbang terempas ke apa, baca Yasin siap dulu sebelum. Minta keselamatan balik dan sebagainya. Nazar. Sebab nak dapat pahala wajib. Ni orang yang cerdik. Ibadah sunat untuk dapat pahala wajib nazar. Selesai. Tak ada masalah apa. Nah, sebab nazar tak berlaku melainkan pada perkara yang disunatkan. Nazar tak berlaku melainkan pada perkara yang disunatkan. Benda yang sunat nazar supaya dia naik ke martabat wajib, dia dapat pahala wajib. Nazar nak baca Al-Quran, contohnya nak baca surah Yasin ataupun nak baca surah Waqiah tiap-tiap pagi selama seminggu berturut-turut dan sebagainya, nazar. Kemudian bila sampai kepada waktu bacaan, contohnya ketika tu dia memang orang yang tidak ada wuduk, tidak ada air untuk mandi junub dan tidak ada tayamum, tidak ada tanah untuk tayamum. Dia orang yang faqidut tahurain. Ketika tu macam mana baca? Wajib. Baca. Sebab itu dianggap sebagai bacaan yang wajib. Bacaan yang dilarang ialah bacaan yang disunatkan. Ada tak bacaan Quran yang harus? Mana ada? Bacaan Quran yang harus ada. Sebab dia muta'abbad bitilawatihi. Dia dijadikan ibadah dengan pembacaannya. Dia benda yang asal ibadah. Dia benda yang asal ibadah. Itu yang kelima. Yang keenamnya qasdul qiraah. Bacaan dengan niat qiraah. Bacaan dengan niat qiraah. Ini yang kita sebut tadi, kalau dia baca tu dengan niat selain daripada qiraah. Contohnya dia bacaan tu dengan niat doa. Doa yang dia baca tu memang diambil daripada Quran. Sebiji-sebiji daripada awal. Daripada awal doa dia, daripada alhamdulillahi rabbil alamin. Patu inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sambung. Ambil daripada awal, daripada kalimah huruf pertama dalam doa dia sampai ke huruf yang terakhir dalam doa, semua Quran. Semua diambil daripada Al-Quran. Tapi dah ditukar menjadi doa. Bukan bacaan dengan niat Al-Quran. Maka itu dibenarkan. Itu dibenarkan. Ataupun dibaca dengan sebab zikir. Dibaca dengan sebab zikir. Dia ada zikir-zikir khas. Aurat-aurat, wirid-wirid khas yang dilakukan dalam masa-masa yang tertentu ataupun dalam situasi-situasi yang tertentu yang diambil daripada Al-Quran. Ruqyah, aurat, hizib dan sebagainya yang dibacakan bukan dengan niat Al-Quran, baca dengan niat wirid. Dan kita ada Wiridul Latif, kita ada Hizbul Bahari, kita ada Hizbul An-Nawawi, kita ada macam-macam lah dan sebagainya. Yang terdapat di dalamnya ayat potongan-potongan ayat Al-Quran ataupun ada ayat Quran daripada awal sampai ke akhirnya. Cuma disusun dalam bentuk wirid ataupun disusun dalam bentuk doa, zikir dan sebagainya. Maka ketika itu dibenarkan. Dengan syarat tidak diniatkan bacaan Quran.
dengan syarat tidak diniatkan bacaan Quran. Kalau dia qasdul qiraah pada ketika tu, maka ketika tu haram. Maka ketika tu haram. Gitu. Kalau di itlaq, ni apa pun tak? Saja terlancar mulut, biasa. Terlancar mulut, biasa. Maka juga tidak dianggap sebagai bacaan yang haram. Dia terlupa, kata dia junub. Satu pasal lah. Atau memang dia tak kata dia junub, cuma dia baca Quran tu bukan dengan niat baca Quran. Saja sebut. Macam mana berlaku keadaan saja sebut ni, macam-macam berlaku lah. Dia satu kebiasaan. Satu kebiasaan. Contohnya macam kita. Contohnya macam kita. Sebab seseorang tu bila mana dia beradat, lepas pada bersin dia ucap alhamdulillah. Tanpa niat pun bila dia bersin dia akan ucap alhamdulillah. Ataupun kebiasaan adat dia, dia dijadikan adat untuk jawab tashmid tu. Dan bila orang sebut alhamdulillah, orang yang bersin sebut dia secara automatik dia akan sebut yarhamukallah. Dijadikan adatnya, kebiasaannya macam tu. Hatta disebut secara automatik tak walaupun tanpa niat. Bila dengar orang sebut alhamdulillah, dia sebut yarhamukallah. Bandingan yang sama bila mana digunakan Quran. Dia sampai ke satu tahap, dia baca Quran bukan dengan niat Quran. Tak ada niat apa langsung. Niat zikir pun tak, niat doa pun tak, niat wirid pun tak, niat Quran pun tak. Tak, baca. Lancar di mulut. Terlancar di mulut biasa. Macam kita lah, macam kita, kita terbiasa membaca Fatihah walaupun kita tak niat untuk baca Fatihah. Dalam keadaan kepala kita duduk fikir benda lain pun, mulut kita boleh ungkapkan Fatihah satu persatu. Tak ada masalah. Sebab dah terlalu biasa. Sebab dah terlalu biasa. Maka pada ketika membacakan Quran itlaq tanpa niat, tanpa niat, maka dia juga tidak diharamkan. Sebab dia tidak ada qasdul qiraah dekat situ. Dia tidak ada qasdul qiraah dekat itu. Habis. Maka bila sebut kata Al-Quran, selain bila Quran tak masuk lah. Selain bila Quran tak masuk. Kitab-kitab samawi yang lain tak masuk. Ataupun hadis nabawi tak masuk. Kutub-kutub fiqhiyah, kutub-kutub ulum syariah juga tak masuk dan sebagainya. Keluar daripada kata Quran. Tak jelas. Ya. Ya. Masalah perempuan yang haid nak mengulang Quran sebab dia perlu dalam keadaan haidnya. Kita postpone sampai ke tempat ni, Zat. Kita nak masuk ke dalam perbincangan yang baru dengan orang yang haid. Yang saya kita bincang dalam bila sampai ke tempatnya. Katanya wa yahrumu bil haidi 10 asya'. Dan diharamkan dengan sebab haid basababih. Dan diharamkan dengan sebab haid 10 asya'. 10 perkara. Haid, masuk dalam kata haid itu nifas. Maksud dalam kata haid itu nifas. Sebab dalam kefahaman ulama silam kita, nifas merupakan darah haid yang terkumpul. Cumanya sebahagian daripada kajian sains yang terkemudian mengatakan tidak. Tengok tanya pada orang pelajar-pelajar aliran sains lah, bab-bab ni, sains perubatan dan sebagainya. Ada yang mengatakan tidak, dia bukan daripada darah haid yang terkumpul. Cumanya i'tiqad ataupun kajian daripada ulama kita yang terdahulu mengatakan nifas ialah haid yang terkumpul sebelum keluar, selepas daripada beranak dan sebagainya. Maka dia dikira hukum sama hukum dengan nifas. Dia disamakan hukum dengan haid. Dan diharamkan dengan sebab haid dan juga nifas lah. Kalimah haid digunakan pada Quran tanpa mu'annas. Kita tak sebut perempuan haidah, perempuan haid. Perempuan haid. Dia tak guna kalimah haid sebab dia tak ada pada orang lelaki. Dia sifat yang khususiah bagi perempuan. Kalau ada pada orang lelaki, maka dia bukan orang lelaki. Dia sama ada dia perempuan ataupun dia khunsa. Tak, dia akan jadi perempuan. Sebab khunsa tak akan jadi khunsa bila dia haid. Khunsa muskil tidak akan jadi muskil sebab dia haid. Dia akan jadi perempuan. Sebab syarat untuk jadi khunsa muskil, dia tidak pernah haid, salah satu daripada syaratnya. Maka kalau dia berhaid, ada misai ke, ada janggut ke, ada apa sekalipun lah, dia tetap perempuan. Dia tetap perempuan. Wa yahrumu bil haidi 10 asya'. Dan diharamkan dengan sebab haid 10 perkara. Satunya as-salatu, maksudnya 4 dan yang diharamkan dengan sebab hadas kecil, as-salatu wat tawafu wa mashul mashafi wa hamluhu. Kemudian tambahan yang 2 yang diharamkan dengan sebab janabah, wal lubsu fil masjidi wa qira'atil Quran. Wa qira'atil Quran, ini yang dibincangkan. Qira'atil Quran bagi orang yang haid
ikut pendapat yang muktamad dalam mazhab kita tidak dibenarkan walaupun dihufaz, walaupun dihufaz ikut pendapat yang muktamad dalam mazhab. Cumanya ada pendapat, sebahagian pendapat yang kemudian yang muasirin, antaranya yang dikeluarkan oleh Syekh Ali Tantawi, mengatakan sekiranya perempuan tersebut hafizah ataupun orang yang dalam proses menghafaz Al-Quran dan sebagainya, ataupun ada darurah yang memerlukan untuk dia mengulangi Al-Qurannya, contohnya dalam keadaan dia nak periksa, dia nak imtihan yang mana kelulusan periksanya bergantung pada hafazan Al-Qurannya, dia nak mengulang tak boleh sebab dia dalam tempoh periodnya, tempoh haidnya, maka ketika itu ikut sebahagian daripada fatwa mu'asarah, fatwa semasa, membenarkan sama ada dengan niat zikir ataupun dengan niat Quran, sama ada dengan niat zikir ataupun dengan Quran. Tapi pendapat ini dianggap lemah oleh kebanyakan ulama yang lain. Pendapat ini dianggap lemah oleh kebanyakan ulama yang lain. Pasal apa? Sebab mengulangi Al-Quran, dia tidak mensyaratkan qiraah. Mengulangi Al-Quran, dia tidak mensyaratkan qiraah. Apa maksud tidak mensyaratkan qiraah? Qiraah dengan dua sifat yang kita sebut tadi. Membaca dengan bibir, mulut, dan suara yang dengar di telinganya sendiri. Suara yang dengar di telinganya sendiri. Maksudnya seorang perempuan yang haid masih lagi boleh mengulangi Al-Qurannya dengan bentuk kumat kami mulut, boleh. Ataupun hafazan itu dilakukan dengan hatinya, boleh. Ataupun hafazan itu dilakukan dengan matanya, boleh. Dia tak payah pegang Quran lah kalau dengan mata dan sebagainya. Kawan dia yang suci dipegang dan sebagainya. Itu pendapat yang paling kuat lah. Cuma sebahagiannya menerima pendapat mengatakan boleh, melainkan dengan boleh dengan niat zikir. Kan kita sebut tadi yang sebahagian pendapat yang dianggap lemah oleh kebanyakan ulama yang semasa, iaitu bacaan Quran dengan niat Quran ataupun dengan niat zikir. Itu yang dianggap lemah. Maksudnya kalau ikut pendapat yang dikeluarkan yang difatwakan, boleh baca Al-Quran bagi perempuan yang hafizah yang ingin mengulangi bacaannya, yang perlu mengulangi hafazannya, ataupun atas keadaan darurah seperti mana dia perlu mengulangi hafazannya untuk periksa yang mana kelulusan periksanya bergantung pada hafazannya, boleh dibacakan walaupun dengan niat hafazan Quran ataupun dengan niat zikir. Maka ini pendapat yang ditolak ataupun yang tidak disokong oleh kebanyakan ulama. Ada pendapat, kita tak nafi, ada pendapat yang mengatakan boleh dengan niat Quran. Pasal apa? Sebab dengan jawapan yang tadi ya. Qiraatul Quran yang diharamkan dan ada qiraatul Quran yang tidak diharamkan. Maksudnya dia tidak mencapai tahap qiraatul Quran. Sama ada dia tidak melafazkan dengan mulut ataupun dia lafazkan dengan mulut tapi tak sampai ke tahap suaranya didengari oleh dirinya sendiri. Kumat kami tanpa mulut. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah apa. Kita lama mana sembahyang tak bunyi suara. Allahu Akbar. Lama mana kita sembahyang tu? Sama. Dia bukan qiraah sebab dia tidak didengari oleh telinganya sendiri. Dia tidak didengari oleh telinganya sendiri. Lama mana? Maksudnya bacaan yang sebegitu tidak dianggap qiraatul Quran. Maka itu yang itu hujah untuk mengatakan bahawasanya bacaan Al-Quran dengan niat Al-Quran untuk perempuan yang haid itu tidak kuat. Cumanya ada sebahagian lagi fatwa menyebutkan boleh dengan syarat niat zikir. Perempuan yang haid boleh mengulangi, perempuan hafizah yang haid yang sedang dalam keadaan tempoh datang bulannya boleh mengulangi Al-Qurannya dengan syarat niat zikir. Kemudian syarat niat zikir itu dilihat kadar banyak mana yang dikatakan had zikir. Kalau dia baca sampai 18 juzuk kira zikir ke tak? Strip dan sebagainya. Maka itu perbincangan yang seterusnya. Itu perbincangan yang seterusnya. Ada yang mengatakan 6 makro maksimum, ada yang mengatakan 2 juzuk, 3 juzuk atas ijtihad, atas dia kira banyak ke sikit. Kalau banyak kira Quran, kira sikit bukan kira niat zikir. Itu perbincangan yang seterusnya. Maksudnya dekat situ tak ada tahdid, tak ada ketentuan yang pasti bacaan dengan niat zikir ini dibenarkan sampai berapa muka surat, sampai berapa ayat, sampai berapa makro dan sebagainya. Tak dibincang. Maksudnya masing-masing khilaf, masing-masing ikhtilaf tentang menentukan tahdid kadar bacaan yang dianggap zikir. Tak apalah, tapi
pendapat yang paling selamat hak pertama, iaitu bacaan qiraatul Quran yang bukan qiraatul Quran. Dia boleh membaca menggunakan hati, dia boleh baca menggunakan mata, dan dia boleh baca menggunakan mulut, tapi dengan syarat tidak sampai dia, tidak sampai suaranya pada pendengaran sendiri, maka dia boleh digunakan untuk Quran. Melainkan kalau dia perlu musyafah, dia perlu syafawi. Melainkan kalau dia perlu syafawi dan tidak dapat ditangguhkan, tak dapat dikemudiankan ataupun dipercepatkan daripada masa asal, maka ketika itu dimaafkanlah sebab dia bersangkut paut dengan contohnya dengan hasil periksa dan sebagainya. Situ belajar tahsin kalau dia merupakan benda yang tak dapat ditinggalkan, maksudnya dia perlu dilakukan, ada keperluan untuk dilakukan, dan dia kalau tinggal akan jadi menyusahkan ataupun akan jadi mencederakan, maka ketika tu boleh diambil pendapat yang satu lagi lah, pendapat yang mengatakan boleh dengan niat zikir. Pendapat yang mengatakan boleh dengan niat zikir. Cumanya kalau kita di Malaysia, tak tahu yang tempat lain, cuma kita di Malaysia, bertanyakan kepada kawan-kawan yang ada maklumat tentang akhwat dan sebagainya, yang muslimah-muslimah yang hafizah ni, mengatakan kebanyakan tahfiz di Malaysia kalau dalam tempoh cuti memang tak mengulang Quran dan tak ada tasmiq bacaan. Tak ada tahsin, tak ada tasmiq bacaan dan tak ada pengulangan Quran. Wallahu alam. Tapi itu yang sepatutnya lah. Itu yang sepatutnya. Maksudnya kalau diwajibkan, tak ada kelonggaran, tak ada tasamuh dalam bab ni, maka terpaksa terus. Boleh ikut pendapat yang mengatakan boleh bacaan Quran dengan niat zikir. Boleh bacaan Quran dengan niat zikir. Ala kulli halnya, pendapat-pendapat yang sebegitu kurang kuat dan boleh digunakan dalam keadaan hajat ataupun darurah sahaja. Keadaan yang biasa tak, kita sewajarnya menggunakan pendapat yang muktamad dalam mazhab, tak boleh. Gitu. Baik. Itu 6 perkara yang diharamkan dengan sebab janabah, dan 6 perkara itu jugalah yang diharamkan bagi perempuan yang haid dan nifas, dengan tambahan lagi 4, iaitu as-sawmu yang ketujuh, haram puasa. Keharaman puasa bagi orang yang haid dan nifas merupakan benda yang ta'abudi, datang dengan nas syarak. Dan wajib mengqadanya juga ta'abudi dengan nas syarak, datang arahan daripada Nabi sebegitu. Sebab bila haid ataupun nifas, dia dianggap sebagai mani, penghalang daripada wajib. Maksudnya perempuan yang haid, dia tak wajib puasa. Bila tak wajib puasa, basic logik mengatakan dia tak wajib qada, sebab dia tak wajib puasa. Tak, tapi datang arahan daripada Nabi, macam yang disebutkan dalam hadis Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, menyebutkan bahawasnya Sayyidina Aisyah menyebutkan kami disuruh mengqadakan puasa kami kerana haid, tapi tidak puasa, tapi tidak sembahyang kami. Disebutkan sebegitu. Maksudnya haid sebagai manik daripada sah puasa itu ta'abudi, memang datang daripada Allah. Kalau ikut daripada sudut tibbi, perubatan, dia tidak ada sebarang kaitan pasal apa tak boleh puasa dengan sebab haid. Tak ada kaitan. Macam juga dengan perkara-perkara yang lain lah. Maksudnya daripada sudut dia menyebabkan penghalang daripada kesahihan ibadah, itu ta'abudi, dia bukan benda yang ta'akuli. Tapi basicnya kalau dia menyebabkan tak wajib ibadah, maka dia juga tidak wajib dia qada kan. Berapa nak qada benda yang tak wajib buat? Kita qada benda yang wajib buat, cuma kita tak buat, kita qada. Maksudnya melakukan ibadah di luar waktunya, yang sepatutnya wajib dalam waktunya. Tapi seseorang perempuan yang sedang haid ataupun sedang nifas, dia tidak ada kewajipan puasa padanya. Berdasarkan kepada konsep itu, sepatutnya dia tak wajib qada.
Tak, tapi datang arahan daripada Nabi, ajaran daripada syarak yang mewajibkan qada puasa bagi perempuan yang haid. Maka dia ta'abudi. Ta'abudi. Gitu. Dan dinamakan qada merujuk kepada statusnya dia dilakukan di luar daripada masa puasa yang asal. Itu ya. Dia bukan qada dengan maksud kita gagal untuk melakukannya pada masa yang ditetapkan, cuma kita lakukan pada masa yang luar, tak melihat pada juzuk yang pertama. Dan qada dalam maksud yang asal ialah kegagalan daripada melakukan sesuatu ibadah dalam masa yang ditetapkan. Maka dilakukan pada luar masa. Maka maksud qada ada dua juzuk lah. Juzuk yang pertama, kita tak buat dalam waktu yang diberikan, yang diperuntukkan, dan kita lakukan di luar waktu daripada waktu yang diperuntukkan. Ini dua juzuk makna qada. Tapi qada puasa dia merujuk pada juzuk yang kedua saja, iaitu dilakukan di luar daripada waktu yang diwajibkan, iaitu bulan puasa Ramadan. Dia bukan tidak dilakukan kerana khalal, kesalahan ataupun kesengajaan meninggalkannya tanpa izin syarak. Gitu. Habis. Ini apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Hajar lah. Adapun Imam Ramli mengatakan makul. Pengharaman dan juga pengqadaan puasa itu makul. Kena tengok dalam nihayah. Tak apalah. Kemudian terus yang ke-8-nya, wattalaqu, dan talak. Perempuan yang haid dan juga perempuan yang nifas haram ditolakkan. Ini untuk si suaminya, bukan untuk dia. Untuk si suaminya haram mentolak isteri, haram menceraikan isteri dalam keadaan haidnya. Haram menceraikan isteri dalam keadaan haidnya, sebab dia membawa kepada panjang tempoh masa haidnya. Panjang tempoh masa iddahnya, sorry. Panjang tempoh masa iddahnya. Dia terpaksa suci dulu daripada haid itu, kemudian melalui tempoh suci, kemudian haid pula baru kira satu, kemudian haid pula baru kira dua, kemudian haid pula baru kira tiga. Jadi panjang lagi. Dia ambil masa lebih. Dia melambatkan masa bebasnya seorang perempuan tersebut daripada ikatan perkahwinan dengan bebasnya mutlak, bebas terus daripada hukumi dan juga hakiki. Dan juga dia memanjangkan masa untuk si laki-laki itu untuk rujuk dia balik dan sebagainya. Melainkan kalau dalam bab khuluq, dalam bab tebus tolak, maka tak haram perempuan tersebut menawarkan sesuatu harga kepada suaminya untuk menceraikannya. Khuluq, tebus tolak, maka pada ketika itu tidak haram ditolak ketika haid. Tidak haram ditolak ketika haid. Sebab waktu ketika itu, maka si laki-laki tersebut tak boleh ambil balik dah isteri dia, melainkan dengan akad yang baru. Tak ada iddah. Dia bukan tak ada iddah, maksudnya perempuan tersebut beriddah, cuma dia tidak boleh dirujuk kembali oleh suaminya. Kalau nak ambil balik perempuan tersebut, maka kena akad yang baru, sebab dia bain sughra dalam perbincangan dalam bab munakahat. Habis. Maksudnya pengharaman tolak, pengharaman ke atas lelaki lah. Pengharaman ke atas lelaki, tapi berkaitan dengan perempuan yang haid. Sebab orang perempuan tidak memiliki tolaknya. Kalau mereka boleh tolak ke mereka lah. Habis cerita. Tak beli Milo pun tolak. Tak apa, melawak ya. Wal mururu fil masjidi. Ini yang ke 9. 7, 8 ya, 9. Ini yang ke 9. Haram juga bagi perempuan yang haid dan juga yang nifas al murur fil masjidi, lalu dalam masjid. Lalu dalam masjid. Tapi pengharaman al murur fil masjidi ini qaid ya, in khafat talwithuhu. Talwithahu. In khafat talwithahu. Jika bimbanglah ia, takutlah ia haid tersebut, haid perempuan yang haid tersebut, talwithahu, mencemarkannya nya masjid. Mencemarkannya nya masjid. Mencemarkan tu aibin najasah lah, campur sikit dengan najis. Mencemarkan dengan najis. Maka sekiranya dia bimbang ataupun takut kemasukannya ataupun laluannya ke dalam masjid tersebut, lintasan yang ke dalam masjid tersebut akan mencemarkan masjid, akan menajiskan masjid, pada ketika itu haram. Pada ketika itu haram. Lalu dengan mana tadi? Dengan maksud dia masuk daripada satu pintu, keluar daripada pintu yang lain. Dia tak boleh muksu, tetap tak boleh. Al-muksu tetap tak boleh. Al-lubusu tetap tak boleh. Ini masalah ubur. Masalah ubur, masalah lalu, bagi orang yang jenabah tak ada masalah. Bagi orang yang haid, dengan syarat, dengan qid, sekiranya dia takut
najis daripadanya melumuri masjid, jatuh dalam masjid ataupun mencemari masjid, maka ketika itu haram. Kalau dia aman, dia berat sangkaan bahawasanya dia mampu jaga najisnya, mampu jaga daripada menajiskan masjid ataupun mencemarkan masjid, maka ketika itu hukumnya makruh. Ketika itu hukumnya makruh. Situ lalu je. Dan benda ni tak terikat dengan orang yang haid saja, semua termasuk laki-laki. Sekiranya kemasukannya ke masjid akan mencemarkan masjid, dia takut, contohnya dia bawa masuk slipper ataupun kasutnya dalam masjid yang diyakini najisnya, dan dia takut cemar masjid dengan najis yang ada pada slipper, hukumnya haram. Hukumnya haram. Sama ada laki-laki atau perempuan. Perempuan dia merujuk kepada haid secara tepatlah, ataupun dengan masalah najis secara am. Bila merujuk kepada masalah najis secara am, maka dia tidak terikat sama ada haid ataupun orang lelaki, sama ada dalam keadaan janabah ataupun tidak janabah, tak kira. Asalkan melomorkan ataupun menajiskan masjid tu hukumnya haram. Semata-mata melomor ataupun menajiskan masjid tu hukumnya haram. Contohnya kita lelaki-lelaki yang tak ada haid, yang tak ada haid, yang tak junub, yang tak apa ni lah, bawa masuk najis dalam masjid, apa-apa pun, sekiranya kita yakin ataupun aman pada sangkaan kita daripada melumuri najis ke dalam masjid, hukumnya makruh. Lalu dalam masjid. Tapi kalau sakut bimbang, contohnya kita dalam keadaan berdarah, bisui pecah ke, ataupun nanah pecah dan sebagainya, nak lalu ke dalam masjid ataupun nak berada dalam masjid ataupun nak masuk ke dalam masjid dan sebagainya, kalau kita yakin ataupun kita bimbang, yakin lebih-lebih lagi lah, kalau kita bimbang khafat, kalau kita bimbang kemasukan kita ke dalam masjid akan menajiskan masjid, akan melumurkan masjid dengan najasah, akan mencemarkan masjid dengan najis, maka hukum dia haram. Maka itu merujuk dengan najasah secara am. Sebab itu kita takdirkan in khafat talwithahu bin najasah. Maka bila kita masukkan qit bin najasah pada talwith, maka dia meluaskan masalah, bukan sekadar perempuan yang haid, maka dia termasuk juga masalah-masalah orang lain, orang yang tidak ada haid ataupun orang yang tidak ada janabah sekalipun, dia masuk dalam ihtiramul masjid, menghormati masjid. Yang terakhirnya, wal istimta'u bima baina surrati war rukbati, dan istimta' dan mengambil kesedapan, mengambil kesenangan, dengan bahasa lamanya mengambil kesenangan ataupun berlazat-lazat, itu bahasa lamalah, mengambil kesempatan bersedak-sedak bima baina surrati war rukbah, dengan anggota, dengan kawasan, baina surrati di antara pusat, war rukbati dan lutut, bagi perempuan yang telah bersuami. Gitu. Maka perempuan yang sudah bersuami haram untuk menyerahkan dirinya, sama ada untuk disetubuhi ataupun untuk disentuh pada kawasan di antara lutut dan juga pusat. Yang lain daripada itu tak ada masalah. Dan kalau sentuhan ke situ dengan berlapik tidak ada masalah. Dengan di atas pakaian tidak ada masalah, atas satu kaul. Satu kaul mengatakan tak bermasalah juga walaupun berlapik. Ini ikut kaul yang muktamad lah. Haram disentuh. Gitu. Walaupun persetubuhan tersebut dilakukan dalam keadaan berlapik. Satu. Walaupun persetubuhan tersebut dilakukan dalam keadaan berlapik. Dan dia suaminya contohnya memakai kondom. Maksudnya tak menyentuh secara mubasyarah dengan perempuan lah. Dan laki si suami dan juga si isteri tersebut berpakaian lengkap, hukumnya tetap haram sebab istimta' di antara pusat dan lutut. Ataupun si suami dan si isteri tidak melakukan hubungan kelamin tapi bersentuh tanpa lapik, persentuhan kulit ke kulit, itu juga hukumnya haram. Adapun persentuhan yang berlapik kulit ke kulit, maka pendapat yang kuat mengatakan tidak haram. Cuma ada pendapat yang mukabil bagi asah mengatakan tetap haram. Baik, selesai.
Maka itu 10 perkara yang diharamkan dengan sebab haid dan juga nifas, dan dia disebut sebagai hadas akbar. Melihat kepada keadaannya dan melihat kepada jumlah bilangan yang diharamkan dengan sebabnya lebih banyak daripada jumlah yang lain, maka disebut sebagai hadas akbar. Tapi melihat kepada dia tu diangkat dengan mandi, maka janabah dan haid merupakan benda yang dalam kategori yang sama, seperti mana kita bincangkan pada awal. Selesai. Itu perbincangan tentang perkara-perkara yang diharamkan dengan sebab hadas, sama ada hadas kecil ataupun hadas besar. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Sambung insyaAllah dalam fasal yang seterusnya, iaitu asbabut tayamum. Wallahu a'lam.